porsinya yang berbeda. Berbeda. Berarti banyak. Seperti begini. Berarti banyak sekali ini ya, banyak ya. Sekali rasa di. Ya. Enggak, di, air liurnya aja hanya membedakan dari air liur dan aroma. Seperti begini, rasa ayam hutan, rasa ayam kampung, rasa dengan ayam pelung, tahu pelung, dan rasa ayam boiler itu berbeda-beda enggak? Iya. Seperti itu. Dagingnya kan berbeda-beda rasanya. Nah, ini pun air liur pun itu berbeda-beda, baik dari segi kekentalan ataupun ada unsur-unsur lainnya. Itu berbeda. Mengapa hal ini saya bisa bilang berbeda-beda unsur kandungannya? Mengapa? Karena dari aroma. Padahal dari nektar yang sama. Oh, nektar ini diambil oleh Dorsata. Baunya, amisnya kuat. Menyengat. Kalau Melipera ini agak turun dia, agak dingin. Nah, si Cerana ini slow aromanya ini. Gitu. Jadi ini berarti padahal dari nektar yang sama. Oh, berarti ada perlakuan dari air liur dia pada saat memprosesnya tersebut. Kan begini. Apakah nektar diambil oleh lebah? Set, diisap. Apakah langsung jadi madu? Tidak. Hah? Ada proses lagi, beberapa proses. Larinya ke lebah. Lebah usia kurang lebih, lebah usia 33 hari. Lebah usia 33 hari yang tugasnya mematangkan nektar sampai menjadi madu. Produk lebah nih. Produk lebah ini adalah yang familiar. Mau yang familiar dulu di Indonesia atau mau sesuai dengan tingkatan harga? Familiar di Indonesia dulu. Ah. Familiar di Indonesia apa produk lebah? Itu propolis, Pak. Sekarang. Coba tanya ke masyarakat yang lain. Produk lebah apa? Madu aja. Madu. Madu kedua? Di Poland. Ketiga? Royal Jelly. Keempat? Propolis. Kelima? Biswek. Apa itu? Malam lebah lilin. Biswek. Lilin lebah ya. Ini juga baru kan ini baru. Keenam, sengat lebah, bipenom. Di dunia medis disebut apipunktur. Sengat lebah, terapi sengat lebah, apipunktur. Kalau pakai jarum api apa? Aku puntur. Kalau di lebah itu api. Yang terakhir nih, yang sekarang familiar itu adalah belum familiar, ini masih dalam penelitian, tapi di Korea kemarin saya pernah lihat itu uap lebah. Pengobatan uap lebah. Itu produk-produk lebah. Nah, yang pertama tadi apa? Madu. Sumbernya dari nektar tuh ya, dari nektar. Nektar itu adalah sari bunga. Ah, salah. Serbuk sari. Ah, ngaco. Kamu sarjana bukan? Bukan sarjana lebah. Ah, iya. Yu sekolah sarjana kan? Hah? Iya. Sarjana lebah. Ini pelajaran SMP loh. Hah? SMP saya enggak belajar lebah. Memang enggak, tapi udah dipelajari kita masalah tumbuh-tumbuhan. Nektar itu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh bunga. Oh iya. Hah? Ingat? Itu biologi ya? Iya. SMP ya? Nah, lupa, Pak. Cairan manis yang dihasilkan oleh bunga itu bagi lebah sebagai sumber karbohidratnya, nasinya. Bagi lebah itu makanannya, makanan utamanya ya. Itu. Sebagai sumber karbohidratnya. Itu. Nah, ini untuk menjadi madu, nektar ini diambil oleh lebah lapangan. Ini ada beberapa proses dimatangkan.
oleh lebah ripening nektar. Nah, ada lebah khusus ripening nektar namanya, lebah kandang itu, ya. Nah, itu sebagai sumber karbohidratnya, nasinya bagi lebah. Nah, terus apalagi produk yang kedua? Bipolen ya. Nah, ini sebenarnya semua produk-produk lebah ini adalah kebutuhan lebah. Cuman oleh manusia dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan, diambil, diperjualbelikan. Ya. Karena karakternya lebah itu suka menimbun. Nah, yang kedua adalah serbuk sari bunga atau bipolen. Bipolen ini sumbernya dari serbuk sari bunga. Sebagai apa itu serbuk sari bunga itu? Fungsinya di dalam tumbuh-tumbuhan. SMP lagi kembali. Untuk perbanyakan. Perbanyakan ya. Hah? Untuk menambah jumlah. Apa? Perkembangbiakan. Sebagai? Perkembangbiakan. Biar jadi buah. Nanti sama serbuk sari sama itu. Masuk serbuk sari bunga itu adalah sel kelamin jantan, alat perkembangbiakan di dalam tumbuh-tumbuhan. Betul? Nah, diambillah oleh lebah, nempel lagi ke bunga yang lain, nempel lagi. Terjadilah perkawinan silang. Jadi lebah ini sebagai polinator. Hah? Polinator. Jadi serbuk sari bunga poligami polinator. Sebagai pelaku, pelaku perkawinan. itu bagi lebah serbuk sari bunga ini setelah diteliti oleh para ahli, ya, oleh Food and Drug Association Amerika USA, ternyata serbuk sari bunga ini memiliki kandungan protein yang luar biasa tinggi. Mereka menyatakan kandungan proteinnya 20 kali lipat lebih tinggi daripada daging sapi dan telur. Proteinnya. Ya, serbuk sari bunga ini. Jadi serbuk sari bunga ini adalah sumber protein yang luar biasa dan ini adalah sumber nutrisinya bagi lebah. Begitu, serbuk sari bunga. Keistimewaan daripada serbuk sari bunga ini, dia tidak diproses oleh lebah. Langsung bisa dikonsumsi. Dikumpulkan, tinggal ditumbuk-tumbuk. Nah, murid yang baik ini kelas. Ya. Jadi serbuk sari bunga ini adalah sebagai protein. Sumber proteinnya, dagingnya, lauk pauknya, telurnya bagi lebah itu. Ya. Ya. Nah. Ya. Yang ketiga, Royal Jelly. Royal Jelly itu apa? Royal Jelly itu istilahnya disebutnya bisa susu ratu. Disebutnya susu ratu. Ini adalah makanan utama bagi bayi lebah, bagi larva. Ini Royal Jelly nih. Ini sampean saya kasih ilmu pengetahuan ya. Konsumen bakal meningkat penjualan loh. Amin ya. Amin. Jangan lupa zakatnya loh. Insyaallah. Itu akan Royal Jelly ini adalah makanan penting, makanan yang utama bagi bayi lebah, larva lebah. Dari mana Royal Jelly itu dihasilkan? Nah, Royal Jelly ini bahan bakunya serbuk sari bunga tadi bipolen ya, serbuk sari bunga dan madu yang diproses oleh lebah muda, lebah kandang. Sampainya 7 pas main. Ini kalau bayi lebah ini dikasih Royal Jelly ya, lebah pekerja cuman 3 hari, lebah jantan cuman 7 hari ya. Lebah pekerja, ratu seumur hidup.
gitu ya. Itu tadi mengenal lebah ya. Mengenal produk lebah. Mengenal produk lebah. Satu, madu. Tadi kan? Dua, polen. Tiga, royal jelly. Empat, propolis. Nah, belum diterangkan propolis. Belum. Lima, bipenom. Betul? Ya. Biswag ya, dari lebah ya. Nah, enam, biswag. Suap lebah. Biswag. Tujuh. Suap lebah. Steam bee. Uap lebah. Ah, maaf nih. Nah, tadi udah diterangkan ini madu, polen dan royal jelly. Nah, sekarang propolis. Propolis ini adalah sebagai pondasi pada jenis lebah apis. Dia sebagai perekat bahan dasar membuat sarang, pondasi. Misalkan begini, ini pohon. Ini pohon. Nah, ini pohon ya. Ini si lebah apis dorsata nih. Kita ambil dorsata. Dia akan membuat sarang di sini. Kan begitu membuat sarang, menggantungkan dorsata, pernah lihat? Iya. Nah, ini sebelum dia membuat sarang, ini akan dilumuri dulu oleh propolis. Lem, perekat. Setelah dilumuri perekat baru dia akan membuat sarang. Jadi si sarang ini menempel kepada propolis. Dari mana propolis ini dihasilkan? Dari resin atau getah. Getah-getahan. Kalau di jenis apis sarana, propolisnya di mana? Ini prem. Prem. Bingkai, sisiran. Propolisnya di mana? Nih, di sini. Nempel dulu ke kayu. Ke kayu nempel. Baru dia membuat sarang begini. Penuh. Kalau pada jenis trigona, ini si kantung sarangnya ini bulat-bulat gini-gini. Ini semua propolis. Tahu kan? Jadi propolis ini adalah resin getah-getahan sebagai perekat lem untuk kantung madu pada jenis trigona, kantung telur, kantung polen. Tapi kalau pada jenis apis, propolis ini sebagai perekat, sebagai bahan dasar pondasi membuat sarang. Bipenom. Nah, ini adalah cairan ya, sengat lebah. Serum. Ya, serumnya cairan. Ini luar biasa nih. Si bipenom ini luar biasa nih. Kandungan-kandungannya nih. Kemungkinan masih misterius nih. Ya. Kenapa? Bayangkan. Serum hanya yang dimasukkan ke kulit manusia ya. Sedikit aja, mungkin sebesar pentul korek itu enggak ada. Enggak ada setetes pun. Tapi dia luar biasa. Bisa membuat reaksinya ke dalam tubuh. Bengkak, gatal. Gitu. Nah, berarti ini si bipenom ini dan mengandung pengobatan yang luar biasa. Mengapa? Ini saya sudah buktikan langsung. Sengat lebah ini saya sudah bisa buktikan langsung. Sudah mendapatkan ya, merasakan saya secara langsung bagaimana saya memiliki enggak tahu encok atau apa. Urat ini tidak berjalan, kaku, pegel, sakit ya. Si urat ini tidak berjalan nih, di gitu tuh. Mentok. Ini Pak, kalau udah kumat nih, tangan saya ini enggak bisa gerak. Saya coba sengat. Disengat langsung ke uratnya yang mangkel. 3 kali penyengatan tuh total. Sampai sekarang sembuh total. Yang kedua, ini saya pernah jatuh nih ke kaca. Kelingking saya ini retak tulangnya nih.
tetap. Jadi kalau nulis nih, nulis enggak bisa lama, enggak kuat lama. Disengat. Hmm. Alhamdulillah. Sudah tidak ada ngilu, sudah tidak ada apa-apa. Ini keistimewaan dari bipolar, bipolar. Nah, sekarang biswek, lilin lebah, ampas lebah. Ini biswek ini kan di sarangnya nih sebagai kantung telur, kantung madu, si lilin ini nih sarangnya. Ya. Kantung madu, kantung polen, kantung telur, larva. Nah, ini kalau dikumpulkan ya. Ampas-ampasnya ini namanya biswek, lilin lebah. Ini sebagai bahan dasar kosmetik. Ya, lipstik itu ya, salep, sabun, ya. Itu dulu itu menggunakan biswek, lilin lebah. Yang ketujuh ini yang sedang dalam penelitian, steam bee, uap lebah. Nah, ini bagaimana kemarin saya lihat di Korea ya, ada ruangan khusus kedap udara, khusus kedap udara kayak mandi uap, kayak mandi uap gitu. Tapi uapnya jadi si kotak lebah. Nah, ini ruangan nih, ini ruangan. Nah, ini kotak lebah ini. Kotak lebah. Ini masuk udara lebah ini ke sini. Orang itu duduk di sini. Ya, duduk di sini. Dia hanya menghirup udara sirkulasi dengan lebah. Ini di Korea ini sudah dikembangkan pengobatan uap lebah. Jadi udara kita ini tersirkulasi dengan lebah. Nah, ini negara luar nih majunya ini luar biasa perkembangannya. Itu ya. Mana aku hapus? Itu kan buka, kain itu. Ini baru ya, ini boleh dong. Gitu. Silakan ada pertanyaan. Hapus semua sudah enak ya. Hah? Ya. Ada pertanyaan enggak? Terus kenapa sejauh ini propolis jadi mahal banget ya, Pak? Hmm? Jadi propolis itu kan kebetulan saya pernah beli itu propolis. Betul. Yang merah-merah British itu apa yang propolis British itu? Nah. Yang satunya 200.000 apa 250, betul. Kadang sedikit banget itu. Betul. Itu kenapa jadi mahal gitu? Pertama karena memproduksinya susah. Hmm. Padahal kemungkinan besar bahan bakunya dari Indonesia. Hmm. Bahan bakunya ada di Indonesia, yaitu polen-polen itu. Hukum pasar, bila mana produksinya sedikit, harga akan meningkat. Kalau produksinya banyak, harga. Nah, terus karena ada penelitian baru, ya, oh ini produk baru, ini barang baru, pasti awalnya juga pasti bakal booming. Padahal bahan bakunya ada di kita. Kenapa di propolis bisa yang katanya lebih berkhasiat daripada madunya sendiri, padahal itu kan dari getah? Kan dia diproses oleh lebah. Dia tidak mengambil getah langsung di, enggak. Dia diproses dulu sampai keluar cairan, sampai menjadi cair. Enggak getah langsung ditempel kan. Kalau di jenis api loh. Di jenis api ini si getah ini diisap dia keluar itu jadi cairan. Dia lem kayak lem tet oleh si lidah lebah ini. Diatur rangkaiannya sampai dasar membuat heksagonal itu dari propolis. Nah, yang lebih mahal masalah kandungannya, mungkin mereka juga sudah paham mengapa sampai harganya mahal. Pertama dari tingkat prosesnya, karena dari propolis ini kan bentuknya tuh keras dan susah untuk cair, sehingga untuk mencairkannya juga memerlukan beberapa proses. Gitu. Kalau pada umumnya sih bisa dengan menggunakan etanol, direndam di blender dengan etanol sampai mencair, itu disaring, buang, dijemur sampai menguap etanolnya, sampai tersisa tinggal cairan propolis cairnya itu. Nah, sekarang pertanyaan begini, sarang walet mahal nggak? Mahal. Hah? Berapa per kilo? Kayak lupa. Mencapai 5 juta sampai 10 juta. Dari mana itu sarang walet dibuat? Air liur. Ya kan? Dari air liurnya. Mereka proses. Gitu. Makanya
yang namanya air liur itu mahal. Dari manusia ya. Sampean yang ngomong. Air liur manusia coba dikerik. Habis itu. Ombak. Tapi lamun urang nang urang mah kene. Ya kan? Allah tuh enggak salah loh, air liur itu mahal. Buktinya air liur Lebah, air liur Walet. Silakan ada lagi. Tapi memang dari tadi yang banyak itu dari propolis, pipolon yang paling tinggi khasiatnya itu apa itu di antara ini tadi? Yang tujuh itu. Ya? Tujuh. Kalau secara ini pengalaman, pengalaman saya itu di pipolon. Oh, sabuk sarinya berarti ya? Ini saya pribadi nih yang bicara, ya bukan secara umum ya, tapi ini pribadi saya berdasarkan pengalaman itu di pipolon. Mengapa? Nah, ini saya ceritakan, istri saya ini mengidap penyakit kelainan darah. Secara medis tidak ada obatnya, tidak diketahui penyebabnya, sehingga medis tidak bisa menentukan ini obatnya tuh ini. Kalau diabetes kan sudah ditemukan, karena pankreasnya yang tidak normal, kita akhirnya mengeluarkan tidak bisa mengeluarkan insulin. Kalau di diabetes ini sekarang sudah ditemukan ya penyebabnya tuh diabetes tuh ini. Tapi kalau kelainan darah si autoimunnya kok menjadi agresif. Ini tidak diketahui nih si autoimunnya jadi agresif. Jadi sel darah putih pun, sel darah merah pun dimakannya. Nah, istri saya diponis ITP 2010 ya oleh dokter di Manuel itu. Enggak ada obatnya. Udah saya bawa balik. Gitu. Yang lain udah pada meninggal. Bahkan ada yang sudah ditransfusi penurunan terus sampai meninggal. 2010 itu saya udah kita bawa pulang aja istri. Saya hantam itu sama bipolon ramuan saya tuh. Polen dari berbagai jenis lebah. Kasih madu yang berkualitas. Sampai sekarang alhamdulillah. Sehat istri saya. Itu kan di samping plus dengan madu gitu. Jadi kalau di antara ketiga ini mengapa saya ambil bipolen, karena salah satunya bipolen juga adalah syarat penting bagi kehidupan lebah. Bipolen ini syarat penting bagi kehidupan lebah. Di suatu lokasi banyak sumber nektar, sumber polen tidak ada, lebah tidak bisa hidup. So, tanyain ke peternak-peternak melipera, dibawa ke sumber nektar, ke karet, pulang dari karet ada penyusutan koloni. Kenapa? Yang didapatkan hanya nektarnya tapi polen tidak ada. Tapi begitu pada musim paceklik dibawa ke kebun jagung, lebah berkembang biak dengan cepat, dengan bagus. Berarti polen itu adalah sarana penting. Dan polen, kandungan-kandungan polen tidak dimiliki oleh propolis. Jadi saya tetap mengutamakan bipolen. Mengapa? Karena royal jelly juga bahan bakunya dari bipolen. Jadi kalau tidak ada polen, lebah tidak mau hidup. Banyak propolis, banyak getah, resin. Lebah tidak menjadi permasalahan bagi lebah. Masih bisa hidup. Masih bisa berkembang biak. Buktinya peternak-peternak melipera dibawa ke kebun jagung, hidup berkembang biak. Tapi menghasilkannya nggak ada madu, setetes pun nggak ada. Menghasilkannya polen, tapi begitu keluar lebah ini cepat meningkatnya. Berarti kalau bagi saya ini ya, tapi nggak tahu nih, menurut para ahli medis kan penelitiannya lain-lain lagi kan kandungan-kandungannya gitu. Jadi jangan salah tafsir, ini adalah pendapat pribadi saya, pengalaman saya. Stamina saya kesana kemari 2 minggu saya hilir mudik istirahat di rumah 2 hari, pulang dari Jambi empat provinsi, sudah harus ke Bogor lagi, di Bogor pakai motor ke Jakarta, Warawiri ke sini lagi, balik lagi ke Bandung, ada panggilan lagi ke sini lagi. Secara syariat memerlukan stamina yang bagaimana? Gitu. Sedangkan saya tuh pakai mobil sendiri, pakai bis. Sana pakai bis. Itu selama di 4 provinsi, tapi alhamdulillah. Jago rengkas. Gitu. Kadang enggak mengenal lelah lah, sampai malam juga saya tuh masih ngingin aja ngomongnya. Kayak toen. Itu kayak gimana ya bentuk ini apa? Bipolen itu.
bentuknya kayak gimana ya? Serbuk. Serbuk ya. Penasaran ini. Buat jaga stamina ya. Bagus. Itu di postingan Facebook saya ada tuh, di wall saya tuh. Kalau di pada saat ternak kan ternak ataupun misalkan di hutan, untuk memisahkan antara bipolen kalau madunya kan jelas ya cair, pakai centrifugasi juga udah keluar. Nah untuk memisahkan antara itu gimana? Cocol jelly, bipolen sama itu menggunakan pollen trap, bisa di browsing ya. Jadi si bipolen ini lebah nih ya. Nah ini lebah. Nah ini si bipolen ini nempel di sini. Bipolen nempel di kaki di luar. Kalau madu kan disimpannya di sini nih. Di perut. Di sini. Nektar ini disimpannya di sini nih oleh lebah lapangan nih. Ditaruhnya di sini. Kalau serbuk sari bunga itu di sini. Ditaruhnya di kaki. Begitu dia masuk ke kandang, ya. Nah masuk ke kandang. Nih. Ini ada lagi pollen trap. Bok kecil. Kalau bok kecil ini dipilih begini nih. Ini bulat-bulat. Ah. Seukuran badan lebah. Jadi begitu lebah masuk ke sini, si bipolen ini nyangkut, jatuh ke sini. Namanya ini pollen trap. Kalau tidak menggunakan ini, kalau ini di Melipera, di Cerana, ya bisa menggunakan pollen. Kalau di Apis dorsata kan nggak bisa, dia menggantung ya. Misalkan ini sarangnya nih, ya, ini sarangnya. Nah, ini madu di sini. Nah, ini di sini pollen. Pollennya tuh di sini. Ini madu di sini. Ini telur. Ini madu. Ini pollen. Di situ terpisah, enggak disatukan. Berarti dalam satu irisan itu isinya ada telur, madu sama pollen itu ya. Ya. Yang saya pikir itu ya madu semuanya gitu ya. Enggak ya, ternyata dalam satu irisan itu termasuk yang di Cerana atau kalau, di Cerana. Kalau di lebah ternak, di lebah ternak dengan perlakuan khusus ya, dengan perlakuan khusus ya. Nanti satu frame ini ya. Satu frame ini bisa madu semua. Oh gitu, beda ya. Pollen ini hanya terdapat di atas pohon ya. Telur. Karena pollen ini tidak jauh dengan telur. Mengapa? Karena sebagai salah satu sumber makanan utamanya untuk membuat royal jelly. Nah, royal jelly di mananya? Royal jelly di bawah larva. Ini kan sarang-sarang nih, sel nih. Begitu, sel, ya. Ini kan larva nih. Nah, royal jelly ditaruh di sini. Tuh di postingan saya di grup Facebook ini. Udah masuk belum? Belum. Di Facebook. Nah, masuk ini. Itu di situ ada tuh postingan saya tuh. Oh, ini royal jelly, ini bipolen. Gitu. Kemana aja tuh sampean? Baru diajak, Pak. Baby. Udah tahu kan sekarang ketua umumnya ya. Gitu. Kita kan ada pertanyaan lagi. Lupa tadi apa ya, mau nanya lagi. Nah ya, mana tadi? Oh iya, kalau untuk anak-anak itu katanya. Hah? Kalau untuk anak-anak bayi, itu kenapa sih nggak boleh makan apa madu yang murni itu, Pak? Siapa bilang? Ada teman sih yang bilang gitu. Oh, itu. Anak saya ketiganya begitu lahir langsung saya olesin madu. Karena yakin di dalam Al-Qur'an madu itu adalah obat. Saya yakin. Kalau ceritanya kan bilangnya karena bayi itu belum bisa cernanya belum sempurna sehingga ketika dikasih madu itu apalagi madunya madu bukan. Jangankan bayi, Pak. Bapak minum madu murni segelas aja, cobain. Semuanya juga sesuai dengan takaran dosis. Orang dewasa saya minum madu satu gelas langsung rembes darah dari kulit. Iya. Nah, sampai saya sempoyongan mau pingsan. Saya pernah mendapatkan madu minum 3 sendok. Yang namanya sampai ini
mual, sampai hampir hilang ingatan itu saya tuh, hampir gila tuh saya tuh. Oh, ada madu yang seperti itu. Jangan kalau berburu, jangan terlalu banyak intip-intip. Di Thailand, bahkan di Thailand ada satu daerah katanya nih, kata yang pernah ke Thailand. Di Thailand ada satu kawasan, itu tanaman opium diambil nektarnya aja. Memabukan berarti ya hasilnya. Itu. Di Tibet ada madu yang memabukan. Berhalusinasi jadi. Dosisnya sebaiknya untuk dewasa dan anak-anak itu berapa? Anak-anak kalau misalkan balita saya 1 sendok makan saya kasih. Ya. Tapi kalau misalkan di bawah 1 tahun paling saya olesin di bibirnya. Dioles aja. Bagus itu loh. Karbohidrat lengkap loh. Ya. Gitu air liur lebah. Hah? Kadang kita juga ke bayi tuh ibu kita tuh istri kita suka dilepeh-lepeh dulu kan dikunyah-kunyah dulu kan biar air liur itu kan. Hah? Enzim. Makanya kalau ada yang tidur kerik tuh air liurnya tuh. Kumpulin dijual tuh. Berarti kalau dewasa cukup 1 sendok ya? Apa? Dewasa. Begini, sesuai kebutuhan gizi aja, anjuran kebutuhan gizi AKG. Jadi yang penting begini madu ini ya. Yang penting rutinitas, bukan masalah banyaknya. Hah? Rutinnya. Bukan pas lagi kita sakit baru konsumsi madu. Ada yang baru 1 tahun gak habis-habis ditaruh di lemari es. Emang untuk pajangan? Hah? Gitu kan. Jadi madu ini karbohidrat. Barang siapa orang yang mengkonsumsi madu dengan polen, apalagi madu yang mengandung polen tinggi itu keruh warnanya itu ya. Itu makan pagi-pagi 3 sendok sebelum makan apa-apa, yang biasanya sarapan jam 7 jam 8, makan dulu itu dia akan minta sarapan jam 11 jam 12. Sok buktikan. Kalau campur air hangat? Hah? Kalau saya tidak jangan pakai air hangat, langsung saya madunya aja. Karena dia langsung diserapkan. Kalau misalkan dengan air berarti harus mengurai dulu kan usus ini kan harus kebanyakan cairan kadang kebanyak keburu kebuang. Jadi lebih bagusnya langsung. Nah itu istimewanya seorang beekeeper. Dokter. Jadi dokter, jadi terapis. Ya. Ini keistimewaan dari seorang peternak lebah. Dia memiliki pangkat jabatannya itu luar biasa. Dosen. Ini saya jadi dosen. Karena bapak sarjana, saya SMA. Hah? Ya kan? Jadi pengajar, jadi trainer ini kelebihan daripada beekeeper. Jadi terapis. Hah? Oh, tadi kan bertanya yang bagusnya bagaimana untuk inilah hidayah. Luar biasa bagi orang-orang yang memikirkan oleh Allah itu. Hah? Gitu. Jadi terapis. Untuk sekolah dokter, untuk sekolah tabib berapa? Untuk ini rekan-rekan saya nih banyak yang profesinya sebagai BRC nih, bekam rukiah. Untuk bisa bekam bayarnya berapa jutaan? Hah? Untuk sekolah itu. Untuk sekolah bekam itu jutaan. Iya kan? Peternak lebah. Mana yang sakit? Ini ambil lebahnya. Selesai perkara. Itu cara ngambil lebah buat nah, harus praktek, harus banyak sering ngambil. Ini teman saya nih, ada nih pekerjaan. Pas hanutna gemuruhna. Karena kasih gitu, wes. Nah, itulah kontrak politik kita mau kalau ingin menjadi seorang beekeeper. Hah? Ya, suara menyatukan diri kita gitu. Terus hangat kan di dalam tuh, Pak. Panas ya, hangat-hangatnya gitu tuh. Berasa berisik waduh bener lagi. Jadi, udah coba bener lagi. Beekeeper itu luar biasa, seorang peternak itu peternak, pengusaha, trainer, guru, seorang guru menjadi guru kan sekolahnya juga berapa dosen dari ke UPI itu kan jadi dosen tuh. Nah, pusat dulu pusat gitu. Jadi terapis, bagaimana kita secara otodidak bisa menjadi seorang terapis ya, pengobatan sengat lebah. Ini teman saya ada nih, seorang dokter lebah, lulusannya SD tapi dia seorang jadi dokter lebah. Datang ke tempat saya, ambil lebah 100 biji, ngasih ke saya 100.000, ambil lebah 100 ekor ke pasar dia. Encok, rematik, darah tinggi.
Mang, mang, sengat, mang. Oke, siap. Cetot 25.000 bayar. Tinggal ngalikeun. Kalau enggak percaya, datang ke Pramuka. Ke Cibubur. Datang ke Cibubur ke Pramuka. Ada pengobatan terapi sengat lebah. Oh, ibu ada, Pak? Ada di Cibubur. Berapa bayar nanti sampean? Hah? Oh, setelannya kayak dokter padahal lulusannya SD. Saya kemarin di situ main-main lebah berharap digimbung mah digimbung berharap dicocok enggak nih. Lagi bagus. Nah, itu ya. Ya tapi gitu. Saya juga di, kadang kalau ada pasien sarung tangan masker baju putih-putih jadi dokter. Dokter gadungan terapi sengat lebah. Itu real. Gitu ya. Cuman kita harus tahu titik-titik akupunkturnya. Kalau saya otodidak, mana yang sakit cetot aja, main cetot-cetot aja. Gitu ya. Oke, siap. Lanjut ya. Tadi produk lebah ya? Iya, produk lebah. Tadi produk lebah. Jenis lebah. Nah. Jenis lebah. Jenis lebah yang familiar ya di Indonesia. Ya, satu. Apis dorsata. Kalau di Sunda odeng. Odeng. Oh, oh makanya namanya odeng gitu ya. Iya, yeah. Odeng. Ada gong, ada gong. Ada sialang, ya. Sialang. Sialang lagi disebutnya ini, oh, ya. Oh, sialang tuh. Macam-macam lagi. Ini apis dorsata. Lebah ini tidak bisa dibudidayakan sampai saat ini. Maksudnya tidak bisa dibudidayakan itu tidak bisa dipelihara perlakuan secara kontinu. Karena kenapa? Karena karakternya si sarangnya menggantung di luar dan besar. Ya, paling kita bisa melakukan dengan sistem panen lestari madunya. Yang diambil madunya aja. Tapi lebahnya tetap di situ tinggal. Dan ini liar. Sama sesuai termasuk lebah ganas. Jadi kalau dia menyengat satu itu semua hampir 50% menyerang koloninya itu ke sasaran tembaknya yang disengatnya. Jadi sampai sejauh ini belum ada yang bisa membudidayakan perlakuan secara khusus, belum ada. Gandungnya banyak. Betul. Begitu. Ya, ini untuk apis dorsata. Yang kedua, apis carana. Ah. Lebah ini kasihan. Ini kasihan ya, lebah ini. Lebah yang dianaktirikan. Padahal lebah lokal. Lebah lokal Indonesia yang dianaktirikan. Padahal ini bisa dijadikan jadi lebah unggul dengan perlakuan khusus. Saya 1 kilo saya selama musim bunga bisa mencapai 15 kilo 1 bulan. Koloni yang sudah super dengan perlakuan khusus. Kebayang enggak 15 kilo kali 200.000 ya? 3 juta. Sudah 4 tingkat super dengan perlakuan khusus. Pas vegetasi musim bunga lagi melimpah. Gitu. Jadi dengan perlakuan khusus. Ini juga bisa. Dengan ekstraktor bisa kita buat fondasi sarangnya. Tapi harus ada ekstraktornya. Ini pernah saya lakukan nih. Oleh guru saya dulu di tahun 80 di Gunung Arca. Panen apis sarana dengan menggunakan ekstraktor. Waktu itu belum dikenal dengan fondasi sarang. Masih dengan menggunakan kasa nyamuk dilapisi lilin. Nah, ini adalah lebah yang dianaktirikan. Mengapa dianaktirikan? Ya. Masih banyak yang tidak tahu bahwa apis carana ini adalah lebah yang berpotensi menghasilkan madu. Contohnya di Lampung. Kemarin di Bali. Ya. Di Sumatera, beberapa kawasan pedalaman Sumatera masih ada yang tidak tahu, bahkan masih menganggapnya sebagai hama. Padahal kalau yang sudah tahu ilmunya, ini adalah uang, sumber duit. Pemeliharaannya mudah, ringan, pemeliharaannya. Dan dia tahan penyakit, karena dia lebah lokal. Gitu, lebah yang sudah endemik, yang sudah beradaptasi dengan alam di Indonesia, geografisnya. Gitu. Ini apis serana. 32 tahun saya berkecimpung di apis serana. Hidup dengan lebah dan alhamdulillah saya
rezeki saya juga melalui api sarana. Yang ketiga, apis. Ini yang familiar ya, jangan berbicara Florea, Cosmico gitu ya, gitu ya. Ini adalah apis mellifera. Nah, apis mellifera ini adalah lebah endemik Italia yang didatangkan, yang menyebar ke Eropa, ya, oleh Inggris dibawa ke Australia. Ya, tahun 75 Indonesia dikirim ke Indonesia pada zaman Pak Soeharto ya. Mellifera ini adalah disebut lebah unggul, mengapa pada era saat itu ya, karena ini sudah menggunakan teknik budidaya modern ya. Nah, teknik budidaya modern menghasilkan madunya melimpah cepat produksinya pada saat musim bunga. Kalau tidak pada musim bunga mau disebut lebah unggul bagaimana? Hah? Ya tetap aja mati konyol. Kalau apis cerana kekurangan pakan, dia akan kabur dari lokasi kita, hijrah mencari vegetasi yang lengkap, yang komplit. Kalau apis mellifera pada saat musim paceklik, kalau tidak diberi makan, dia akan punah, mati masal, menyusut sampai habis. Gitu. Ini mellifera, dan ini rawan sama penyakit, sehingga ada obatnya juga macam-macam, banyak obat kimianya, banyak. Oh, ada. Dia obat untuk penyemprotan kutu, bahkan ada obat kimia yang keras berupa apa? Stik itu, strip kertas keinjak, masuk keras obatnya itu kimia. Jadi ini juga rentan residu kimia juga ada. Kalau bagi yang tidak apik dalam proses pengobatannya. Gitu ya. Nah, ini pada apis mellifera. Unggul. Tapi dia harus digembala. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang keempat, Trigona. Stingless flea. Lebah tanpa sengat. Ini juga mudah pemeliharaannya. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah diberikan hal yang mudah-mudah. Hah? Gitu. Api sarana banyak di Indonesia, madunya juga banyak, trigona banyak, gitu. Dorsata melimpah madunya. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah disediakan dengan alamnya yang ya, potensinya yang luar biasa, tinggal kita yang tidak bisa, yang kurang pengetahuannya untuk membudidayakannya. Ini adalah jenis lebah. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau untuk ini Pak, kebetulan kemarin itu kan ditanyain sama teman juga pas ketika ada madu ini, ini madunya hitam katanya gitu kan. Kalau madu hitam ini biasanya lebih manjur dibandingkan madu yang bening untuk kesehatan, untuk pengobatan itu, apa benar itu? Terus dari jenis apa itu yang hitam? Begini, kalau masalah warna, rasa, aroma tadi tergantung jenis nektar ya. Cuman kalau tok hitam belum ada, belum pernah ditemukan. Murni hitam gitu. Kalau coklat tua sepintas tuh kayak hitam, ada. Itu biasanya pada nektar akasia karsikarpa. Itu. Terus pada yang coklat tua itu pada nektar kelapa itu ya, di pinggiran-pinggiran pantai ya. Labu itu kadang warnanya coklat kehitaman. Warnanya gelap. Biasanya kebanyakan madu yang berwarna keruh itu multiflora. Kebanyakan. Gitu. Jadi kalau ada madu yang warna hitam top, warna hitam ya total, saya belum pernah menemukan ya. Kalaupun ada pasti hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Top hitam coklat itu hanya sedikit. Dan apalagi kalau ditambah dengan pahit. Iya.
Nah, itu hati-hati. Karena saya berkeliling kemanapun juga madu hitam pahit belum pernah menemukan. Berarti itu teknik penjualan doang berarti. Itu mah paling herbal. Herbal yang mengklaim madu murni. Karena masyarakat Indonesia sangat kuat sugestinya madu itu adalah obat. Madu murni itu adalah obat. Sehingga madu herbal oplosan pun diklaimnya sebagai madu murni. Berarti madu itu enggak ada yang pahit gitu. Hah? Madu itu enggak ada yang pahit. Madu ada yang pahit, tapi warnanya tidak hitam. Kuning, kecoklatan ada. Saya sering menemukan madu hitam pahit itu berarti jarang enggak ada. Enggak ada. Kalau pahit sendiri dari mana ya? Hah? Pahit sendiri dari apa itu? Yang mana? Yang katanya ada yang pahit itu dari warna kuning, kecoklatan. Enggak, rasa pahitnya dari nektar. Iya, yang madu warna kuning yang kecoklat yang pahit itu ya. Itu saya pernah menemukan di tempat saya itu ya, dari pohon insulin, cebreng atau pahitan. Bunga matahari hutan yang kuning tapi yang kecil sebesar gini. Ininya kecil sini. Itu dari daun-daunnya juga pahit dan kemungkinan itu bukan dari nektarnya. Saya meyakini itu dari polennya yang pahit. Kalau enggak dari daunnya juga pahit karena si kaki-kaki lebah ini serabut dan ada kayak lem-lem gitu kayaknya nempel ke sana. Ini yang menyebabkan pahit kalau madu yang warna kuning. Tapi di beberapa daerah nektar singkong karet juga katanya pahit. Kalau hitam pahit saya belum menemukan nektarnya yang hitam ini juga saya belum pernah menemukan. Kalau kecoklatan ada. Ya. Dan itu tidak pahit. Yang kehitaman itu enggak pahit. Saya enggak pernah menemukan. Kalau kuning pahit, saya percaya. Karena saya pernah menemukan dan di beberapa daerah banyak. Pantasan di grup yang di grup itu enggak jawab ya. Enggak jawab. Iya. Dia langsung menghapus. Sok, lihat. Dihapus. Sudah hapus, sudah hilang ya. Hah, postingannya sudah hapus dia. Madu hitam pahit kan? Iya. Gitu. Banyak yang jual begitu. Nah, itu biasanya sumbernya dari mana? Dari baduy. Tapi badunya bukan dari baduy dalam. Ini di luar baduy. Nih banyak pemain-pemain besar nih. Kaneke, yang... Sangkas, itu banyak produsen madu SOS. Garut, Batu Raja, itu Rio, ada. Rio baru kemarin tuh ya? Iya. Kasus kemarin tuh baru ditangkap. Banyak. Berarti dicampur kak sama ini ya? Kemungkinan kalau dengan Broto Wali sih tidak jadi masalah. Iya, obat. Mahkota juga. Dewa nggak jadi masalah herbal. Tapi saya menemukan madu yang hitam pahit aromanya bau parasetamol cair. Makanya begitu mengonsumsi itu reaksinya cepat. Langsung keringat, wah banner ini bagus madu khasiatnya. Padahal di balik itu ada parasetamol cair, ada amoksilin cair untuk meredakan sakit. Gitu. Hati-hati. Makanya cium dulu aromanya. Kan? Dah ya. Nah ini jenis-jenis lebah. Ya. Ini jenis-jenis lebah. Nah, kalau kita setelah ya mengetahui jenis lebah, terus ini kita sudah mengenal lebah. Apa sih yang perlu kita ini pelajari untuk bagi seorang peternak, untuk seorang trainer? Nah, kalau untuk seorang peternak, ya pertama vegetasi dulu, persiapan lahan ini penting nih, persiapan lahan khususnya di sini vegetasi tanaman apa. Tadi makanan pokok lebah apa? Nektar. Yang paling utama apa? Polen. Dapatkan dulu itu polennya, harus dapat dulu itu polennya. Kalau di suatu daerah banyak nektar tapi polen tidak ada percuma. Itu saya lebih ke bunga apa dari ke apanya? Polennya itu. Kita yang harus kita tanam itu. Iya, ya di setiap bunga ada tanaman-tanaman penghasil polen, jagung, kaliandra, kembang sari sepatu bunga. Ya. Terus kembang-kembang lili ya, lili yang gitu. Itu yang namanya tanaman berbunga. Nah ini menghasilkan polen gitu, terutama yang melimpah. Seperti apa yang melimpah itu? Jagung. Jagung itu melimpah sumber polennya, itu sangat disukai oleh lebah. Nah kalau kita lokasi itu sumber polennya sudah terkuasai, nah sumber polennya sudah terkuasai,
baru kita karena kita tujuannya madu ya, baru tingkatkan dengan sumber nektar. Tanaman sumber nektar banyak, tanaman sumber nektar mah setiap bunga-bunga pasti ada nektarnya kebanyakan ya. Nah, di sini apa yang melimpah nektarnya? Ada akasia, baik mangium, karpa, kaliandra, luciana, labu, waluh, lejet. Nah, itu bagus. Oh, bagus itu labu. Bagus banyak nektarnya, makanya di sini coba nanam. Nanam lejet, nanam waluh. Nanam kemari di jun isu-isu. Berarti dikta. Di sini cocoknya di mana? Bagus itu ya. Lejet bagus. Oh. Lejetnya gambas gitu. Hah? Labu siam, labu letik, anu garantung letik. Gambas. Nah, dari tumah waluh mah gede, waluh lejet. Dari tumahnya tah melakna teh diparatageun. Heeh. Nah, gamas. Tah di kitu tah diparatageun. Dulu kan eta tah aya makanan di ratakeun. Dia bibitna, dia bibitna nya. Ah, bibitna, bibitna di dieu. Engke ngaramat ka dieu, ieu paratag tah. Paratag kitu. Engke teh ngagantung kan di dieu tah, di dieu teh ngagembreng. Iya. Oh. Si nektar si polona ge gitu. Bagus ieu teh. Si labu ieu teh. Gitu nyata. Sudah polen jeung nektarna sudah tertata, sudah dipersiapkan ku urang ya. Baru nah. Yang kedua adalah pembuatan stok. Ini jagung ke. Kotak. Kan diratakan teh jangan gamas eta. Kotak lebar. Yang sebenarnya ukuran berapapun juga tidak jadi masalah. Yang penting adalah di space-nya, ruang geraknya, ya. Ini untuk api cerana 0,5 sampai 0,6. Ruang geraknya, misalkan dia frame nih. Ah. Nah ini tidak boleh, ini jarak ini nih. Jarak ini 0,5 sampai 0,6. Kalau lebih dia disambung, kalau kurang dia disambung. Jadi hanya ngepas. Hanya ngepas jeung awakna we. Kupasnya kudu bapak tuh dipakuannya awal itu. Itu dibongkar. Baru ieu kunaon dibongkar? Si bapak aja. Oh siapa tuh lagi gitu mah. Nah, jadi bis-bis nak, jadi mudah pemeriksaan anak. Minimal 0,5. Nah, perawatan anak bis-bis. 0,5 sampai 0,6. Nah. 0,07 James Bond. 212. Nah, ukuran tubuhnya. Sudah kita membuat kotak. Biasanya idealnya kotak ini adalah saya tuh biasa bikin 40 kali 25 kali 25. Ya. Ukuran kotak, badan kotak ke bawah papan rata-rata 2 cm. Sudah ya. Ini terus karena lari ke pengadaan. Kotak sudah. Pengadaan koloni. Pengadaan koloni bebas. Pengadaan koloni bisa berburu, beli. Berburu. Beli. Sebenarnya dapat kepuasan tersendiri ya. Nah, kalau beli kita tidak bisa mendapatkan pelajaran. Dan saya icip-icip. Kita bisa icip-icip. Dan kita bisa tidak bisa kita mendapatkan mengatasi permasalahannya. Tapi kalau berburu bagaimana kita menertibkan koloni? Menertibkan koloni dari alam liar ke kotak.
itu ada pelajaran itu harus diperhatikan. Misalkan nih, ini adalah lubang nih, ya ini adalah lubang, ini lubang nih, ya tanah nih. Ini di sini ada sarang lebah, api sarana. Nah, sarang kedua, sarang ketiga, kan gitu? Sampai 8 sap. Oh, bahkan sampai 8 sap. Nah, ini harus diambil utuh dari atas, harus rapi. Jangan kita pas dapat koloni liar ada maduna dihantam diambil, telurna oke dibuang, koloninya diambil. Berarti itu ada putus generasi, putus pekerja yang pekerja anu tugas-tugasnya berbagai macam tadi. Terus ditempatkan di lokasi baru, madunya tidak ada, ditaruh di lahan yang baru, gersang yang kurang besar. Berarti kita malah menyengsarakan. Jadi si sarang ini, nah ini sarang nih, biasanya di dalam sarang ini di atas ini madu, ya di sini polen, di sini telur. Nah ini tuh dipotong diamankan, ini frame. Nah frame begini kan. Nah si sarang ini ditaruh di sini. Kumaha narona nempelnya? Atuh akal atuh mikir. Talian. Nah di talian kadieu. Supaya iya ente jatuh ke itu kadieu. Kunaon ku karung, ku tali karung. Itunya. Ini harus tutup. Terus sediakan sangku. Nah, sangku. Ya. Anu bolong-bolong sangku nasi naon? Ya. Bolong-bolong kan ya? Ya. Nah, ini sudah ditertibkan, ini di tanah nih, ini di tanah ya. Nah ini sudah diangkut, dibongkar, dimasukkan ke box plastik ini, karena nggak bawa frame, masukkan ke box plastik ya, jangan sampai rusak nih, madunya juga harus utuh. Nah, si koloni ini ya sambil dimasukkan ke sini pakai tangan sambil dicari ratunya. Kalau ratunya sudah ada, kita buat queen kit, kurungan ratu. Buat kurungan ratu sebesar korek api, bisa dari roll rambut ya. Untuk kurungan ratu itu roll rambut ya. Nah masukkan kadio roll rambutnya yo, masukkan tutupan. Nah ditaruh di sini di atas mangkok itu, nanti si koloninya juga akan ikut ke sini. Nah, ini dibawa, ditertibkan kan ke kotak, ini frame. Nah, si sarang ini digantung kayak tadi. Digantung. Ini kotak. Nah, ini anggap kotak lebah ya. Nah, ini anggap kotak lebah, ini frame, di sini. Nah, ini dipasang, ditaruh ke sini, ke kotak. Ya. Nah, terus si kurungan ratu ini, ya, yang ditaruh di sini, diambil, digantung di sini nih, di frame yang kosong. Di frame yang kosong. Ditaruh di tengah-tengah antara frame yang terisi sarang. Jadi si koloni ini dipindahkan ke sini. Koloni dipindahkan ke sini. Oh, jadi si sarang itu harus ada di sisi. Ya. Di frame yang kosong di tengah. Satu yang ada ratunya. Pokoknya diterapkan ya, mau di sini nih si roh rambut ini. Ya dekat sarang ini enggak jadi masalah. Itu dalam berapa hari itu, Pak? 1x24 jam. Kalau dilepas begitu aja, Pak? Hah? Dilepas begitu aja di dalam itu. Takutnya dia kabur. Bisa menggunakan queen excluder. Ya. Queen excluder. Gitu. Bisa selama 7 hari. Sudah ada keluar aktivitas. Gitu. Baru dilepas. Tuh, ya penertibannya nih.
dan ini diawasi 7 hari antara jam 8 sampai jam 14. Dia suka ada hijrah. Si lebah ini kabur, dia paling jaraknya 50 meter nih. 50 sampai 100 meter. Kalau ada pohon, dia akan menggantung dulu di pohon. Makanya cari radius 50 sampai 100 meter kalau dia ini kabur nih. Cari keliling. 50 sampai 100 meter. Kaburnya kemana? Terus lihat ke atas. Karena dia akan transit dulu. 1x24 tanpa ratu itu ya. Hah? Tanpa ratu. Apanya? Kaburnya. Kalau dengan ratu, udah ratu duluan yang kamu. Pasti gitu. Tapi kalau ini dikurung, pasti dia akan balik lagi ke sini. Walaupun kabur. Kalau ratunya masih di dalam, dia akan balik lagi. Dia menggantung di sini, baru kita amankan lagi proses seperti semula. Itu cara penertiban koloni. Koloni. Dan itu Pak, yang apa? Sarang itu yang dipindahkan ke frame harus utuh. Harus utuh. Harus seperti. Oh, nggak boleh dipotong ya? Jadi selama ini kita dipotong. Kalau berburu. Buka itu. Terus dipotong bunga? Dipotong, ya maksudnya nggak utuh. Dipotong, dipindahkan ke frame kan, ditaliin. Nah itu tuh dipotong, nggak utuh. Nah dipotongnya terus pemotongannya di kemana tuh? Dibuang. Nah apa yang dibuang? Nah ini pertanyaannya, kenapa? Itu sama dengan kita menghilangkan generasi. Kasihan kan telurnya dibuang, kemudian dibunuh. Sudah itu harus. Semuanya harus ini. Harus utuh. Madu polanya harus ada. Madunya jangan diambil. Nah, selama kita berburu itu di dalam sarangnya itu madunya cuma dikit. Apanya? Madunya cuma dikit. Apalagi madunya cuma sedikit. Sian ya. Terus kita ambil, terus kita ambil madunya. Icip. Digigit, dimakan. Untuk koloninya mana? Selamatkan dulu koloni. Terus kenapa ya? Setiap apa sapnya itu suka beda ukuran. Ya kan yang pertama dibuat. Apakah kita kita punya anak 5 langsung sama? Benar. Kalau misalkan 6 sap gitu, apa 4 sap, itu harus semuanya dipasang lagi semuanya. Bagusnya kalau ada telurnya dipasang. Semuanya dipasang. Jangan ada yang dibuang. Jangan ada yang dibuang sama dengan kita menghilangkan generasi. Nah, kan selama ini kita dibuang, cuman dikit ya, gitu. Harus utuh semuanya. Sok, ada lagi? Jangan ada yang dibuang. Paham ya sekarang ya? Untuk pengadaan koloni, untuk penertiban koloni. Seperti kebagian mah deuna. Terus? Perawatan nih, sudah betah nih, koloni itu sudah betah. Ini perawatan 7 hari sekali. Penting. Untuk apa kita buka kotak tersebut? Lihat. Satu. Madu. Dua. Pollen. Madunya ada enggak? Oh ada, aman. Pollennya ada enggak? Oh ada, aman. Oh madunya tidak ada, pollennya ada. Kalau lebah betah, walaupun madu tidak ada, berarti pollen ada. Oh madunya tidak ada, berarti apa? Kita bantu tanam. Gertakanlah. Gerakan tanamkan lebah dengan sumber madu apa? Tadi. Ya tadi. Pohon sudah ada. Tuh. Begitu kita lihat satu frame, ya. Satu frame nih kita lihat nih. Ini sarangnya nih. Ini sarangnya. Begitu kita lihat kan dilihat tadi madunya pasti di sini di atas, kan? Ini polennya pasti di sini. Nah. Di sini kan telur nih. Telur. Telur ini dilihat ada beberapa bagian, ya. Satu, ya, telur netas.
ini sel nih. Begini. Kan sel teh begitu. Iya. Yeah. Di sarang itu. Iya. Telur netas begini. Tek putih. Telur netasnya ada tidak? Oh, banyak nih, ya. Banyak nih telur netasnya nih. Oh, telur netasnya banyak. Oh. Banyak telur netasnya berarti menunjukkan ratu aktif. Ratu produktif, bagus. Kalau telur netasnya, ya. Kalau carang-carang telur netasnya kan suka ada tuh sarang tuh putih. Yeah. Kosong. Kosong ya. Yeah. Kosong. Yeah. Lihat, ada enggak telur netasnya? Kalau cuma ada satu. Satu. Terus di sini jauh. Ada lagi satu. Ada lagi satu. Berarti ratu sudah kurang produktif. Ratu ini kemungkinan tua. Nah ini bisa terdeteksi. Nah terus di samping telur netas ini ada nggak kalau yang sudah pecah nih telurnya ini berarti jadi larva. Larva. Oh. Banyak. Oh berarti regenerasi bagus nih dari telur netas ke larva yang lebih besar lagi sampai yang tertutup lagi sampai yang sudah sarangnya itu tertutup semua. Ah, sarang telur ini tertutup semua juga banyak. Oh, berarti ini regenerasi berjalan. Berarti ratu ini bagus, tapi kalau carang-carang berarti ratu kurang bagus. Tindakannya bila mana nanti terdapat calon ratu di kotak yang lain bisa kita suplai. Atau nanti dia juga suka bikin calon ratu koloni ini, kita biarkan, sisakan satu. Pilih salah satu yang baik. Nah, ini untuk telurnya ya, untuk melihat kondisi, untuk menentukan kondisi sarang ratu. Jadi dengan mendeteksi telur ini untuk melihat kondisi ratu. Nah nanti juga dari telur ini ya, kalau ratunya sudah jelek, calon ratu suka muncul, calon jantan suka muncul. Kalau ini telurnya bagus nih, kalau ini telurnya bagus, ya, terus dia muncul calon ratu, ini harus dibuang. Calon jantan harus dibuang. Yang bagaimana membedakannya telur jantan? Nah, jadi si telur pekerja, ya, kalau telur pekerja ini mendominasi di sini nih, hampir 90% mendominasi di tengah-tengah. Ini telur pekerja. Telur jantan biasanya di sudut di sini. Nah, nonjol. Pisah dia. Ah, terpisah nonjol. Iya, iya. Keluar agak kasar, permukaannya kasar. Toppingnya tuh kasar. Tapi kalau telur pekerja ini permukaannya halus. Kalau telur jantan dia agak nonjol. Nih, misalkan begini. Ya. Nah, kalau jantan ini begini. Nah, ini jantan, beda. Agak nonjol dia seperempatnya ya, ini telur jantan biasanya posisinya di sudut di bawah, tapi masih dalam satu prem. sarang masih dalam prem di sini nih, biasanya di sudut di sini. Kadang kalau ekstrim semuanya jantan semuanya jantan, jadi itu harus dibuang itu kalau kondisi bagus. Kalau jelek, biarkan. Nanti dia akan mengeluarkan calon jantan dan calon ratu. Antara telur ratu sama jantan itu dia berbarengan nggak datangnya? Apanya? Menjadi. Suka berbarengan. Kadang suka berbarengan. Jadi si kalau naluri lebah nih, ya naluri lebah tuh suka ada aja membuat calon ratu atau calon jantan. Nah, ini untuk telur jantan. Kalau telur ratu di mana? Di sini nih. Keluar dia menonjol sebesar kelingking. Oh, yang ujung wilayah. Di ujung-ujung itu adalah calon ratu. Pernah dapat pesanding di sana tuh. Cuman enggak ada ratunya. Si sarangnya ada tuh di ujung.
entah dia udah pindah, cuman jarak dari sana ke sini, Pak. Di dalam apa? Plafon itu. Entah dia pindah koloni ke sini, yang pindah ke sini itu koloninya. Cuman ada bekas telurnya itu, bekas sarangnya ada. Ya, Pak. Itu udah pecah koloni namanya. Koloni, ya? Udah pecah koloni. Itu udah pecah koloni. Ini perawatan, ya. Kalau madu, kalau sekiranya nanti dia melimpah, ya kita ambil. Karena si lebah ini kan punya naluri menimbun. Menimbun lebah. Ya. Menimbun madu. Madu. Nalurinya dia. Yang melimpah di sini. Nah, itu untuk perawatan, ya. Baik. Nah, ada pertanyaan yang dari sini? Kalau satu kotak, melimpah. Misalkan melimpah semuanya. Kita ambil madunya. Disisakan berapa prem itu? Kalau dari 7 prem, sisakan 3 prem. Si madunya itu. Ha-ha. Misalkan kan ada 7 prem gini kan, satu. Itu kalau kita udah budidaya kan. Dua, nih, gini kan. Prem ini dari atas nih. Ya, kalau enggak dari samping nih. Ini ada 5. Ini semuanya madu semua nih. Di atasnya ini madu nih. Yang diambil 3 aja. Yang 2 ini untuk cadangan. Makan. Makanannya dia jangan diambil semua, sama dengan kita menyengsarakan, membunuh, sama dengan kita membunuh. Gitu ya. Kasihan dong. Ada larva nanti yang masih kecil yang memerlukan royal jelly. Si lebah pekerja membuat royal jelly enggak ada madunya. Akhirnya dianggaplah. Kan madunya di atas, Pak. Misalkan masih gabung deh ya, satu bulan itu masih gabung. Larva di bawah. Yang di bawah tuh dipotong terus ditempel lagi. Begini. Ini sarang penuh. Iya. Yeah. Ini madu kan gini? Iya. Yeah. Ini kan sarang telur. Iya. Yeah. Nah. Kan ini udah nempel ke sini. Tinggal dipotong ya. Tinggal dipotong madunya aja. Potongnya begini huruf U. Potong huruf U. Ini madu ke sininya ada. Ini ke sini ada yang diambil ini. Iya, yeah, sip. Gitu. Tempel lagi. Hah? Enggak usah ditempel karena dia udah nempel. Biasa berburu, Pak, jadi nempel kudu pindah. Nah, kalau misalkan ini belum, kalau misalkan ini belum di frame ini belum penuh ya, belum baru segini nih. Iya, iya. Kan gitu. Kan suka sering begini, tapi ini madunya bagus kan? Iya. Ini madunya bagus nih. Ya. Semuanya masih begini, belum full semuanya. Ambil setengahnya kayak tadi. Di tengah-tengah aja. Kalau takut jatuh, kasih tali rapia. Iya. Rapianya jalan yang besar, yang kecil. Karung lah disabut. Karung. Karungnya disabutnya. Gitu. Ya. Udah. Udah lagi. Tapi karetnya pegat sih. Karet bau dan sulit dan putusnya lama, kasihan. Dan karetnya itu bau kadang pahit. Tapi tali rapia deh kita nempel di sarang, dia nempel di sarang. Kecil ya, juga putus tapi diputus. Tali kemarin ya. Tapi tali rapia putus sih. Tali rapia putus kemarin cuma nempel sih di sarang. Tapi kemarin ya, dibuka gitu. Dari karung diganti. Copot. Betul. Ada lagi? Ini perawatan pemindahan. Ya, bila mana kalau kita? Lokasi Pak, lokasi. Hah? Lokasi, jarak lokasi. Jarak apa? Jarak lokasi kotak antar tuh. Antar kotak. Ya kalori. Kita sesuaikan. Ini misalkan kita punya lokasi seperti ini, ya. Ini perumahan, ya. Nah ini sekitar ini vegetasi, kan begitu? Yeah. Ya. Nah kalau si lebah dikumpulkan di sini, satu titik. Pertama dia akan dekatnya ke sini. Ke sini jauh dan di sini gersang. Dia kan jarak terbangnya ini terbatas cuma 2 km ya. Jadi yang dekat ke sini dari sini tuh yang 2 km tuh kemana dekatnya, maka lebah akan mengejar ke sini. Nah sekarang berkumpul di sini 10 koloni, berarti 10 koloni ini akan menyerang ke sini, akan terjadi persaingan berebutan lahan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi harusnya bagaimana nih disebar kotak di sini, ya. Nah, pemerataan. Jadi dia punya akses, loh, masing-masing. Ya.
Tuh, pemerataan dia. Kan zaman Soeharto juga begitu dulu. Hah? Pemerataan penduduk benar. Dengan adanya apa? Ah, tuh kan belum mencapir berarti. Gitu ya. Nah, terus jadi pokoknya intinya gini. Kalau misalkan ke lokasi ini sumber vegetasinya kan ke sana ya? Iya, ke sana ya. Ke sana kan vegetasinya. Ke sini kurang enggak? Kurang. Nah, ya. Berarti lebah ini tuh. Kalau dikumpulkan ya digunungkan di sini satu titik nih. Dia akan nyerangnya ke sana. Terfokus. Tapi kalau dia penyebaran, pemerataan, keliling. Gitu. Nah, terus dari misalkan dari sinar matahari ini, Pak. Nah, matanya harus sejuk. Jangan langsung. Nah, ini dikasih yang ini matahari kan terbit. Gitu kan? Iya. Ya. Nah, nembak ke sini nih matahari nih. Ini kotak. Ini pintu keluar masuk. Nah. Lebah ini kan mau terbang. Ceng. Coba kalau kita pas Shiro. Keluar mah. Shiro, man. Begitu, jadi akhirnya lebah pun terbangnya akan menghindar ke sini. Padahal sumber pakan ini banyak di sini. Jadi diusahakan ya, tidak langsung si pintu lebah ini tidak langsung terkena sinar matahari. Harus di tempat yang rimbun. Tempat yang rimbun. Ini jadi ada alang-alang, kena alang-alang nih. Jadi si lebah pun bisa nembak langsung. Kalau bisa ini matahari di sini, nih arah pintunya ke sini, pintu keluar masuknya ke sini. Jangan langsung berlawanan. Jangan langsung berlawanan dengan sinar matahari. Karena begini pengalaman saya di lokasi saya tuh, ini kan dua gunung nih. Kita nih ada dua gunung nih. Nah, dua gunung. Matahari ke sini. Nembaknya ke sini. Nah, si lebah saya tuh di sini nih. Lebah tuh senang tinggal di sini. Pintunya ke sini mengikuti sinar matahari. Oh iya. Ini belakangin lah ya. Heeh. Gitu. Si lebah ini. Jadi tidak langsung nembak menghadap ke sini, tapi membelakangi matahari. Itu berarti yang sering dibicarakan itu yang menghadap ke matahari itu mungkin mirip Vera mungkin. Banyak itu yang dibaca kadang-kadang ngasih tahu harus menghadap matahari gitu pintunya. Kalau saya di lapangan apa celana? Enggak. Mungkin ya itu mirip Vera apa? Bisa jadi. Tapi mirip Vera juga kalau kena sinar matahari secara langsung itu kurang bagus. Itu silau tadi. Yang bagus itu kan untuk kesehatan tuh ya. Yang bagus itu untuk kesehatan sinar matahari itu di bawah jam 9. Kan? Nah, di atas jam 9 sudah kurang bagus. Ya. Nah, itu Pak tuh. Madu. Ini dikasih dari Habib Ujir. Ada. Enggak, Habib Ali di sini. Dia punya madu. Umurnya udah berapa? Dari 2007. Dia pemain madu hutan. Tadinya itu madunya pahit. Nah, sekarang udah ada manis fermentasi, mungkin enggak tahu mana sih. Baunya wine. Dia akan lebih encer. Emang tadinya kental katanya gitu. Bisa jadi seperti ini. Jadi encer itu dari 2007 ya? Tapi di Kujil juga sangit, Pak. Udah lama mah baunya sangit gitu. Madu hutan. Terus rasanya kalau udah fermentasi kuat enggak enak rasanya. Enggak enak. Iya, enggak enak rasanya. Itu ada pahit-pahitnya itu, Pak. Hah? Ada pahitnya. Kayak jamu. Kayak jamu. Kalau sudah lama memang begitu. Duh. Masih di sini, Bro. Kalau sudah lama memang begitu. Ya. Tapi itu untuk warna memang akan menguat. Akan menguat kalau di ya yang coba. Namanya buah-buahan kan nektar ini kan buah-buahan kan di dalam Al-Qur'an juga. Iya. Busuk. Gitu logikanya seperti ya, itu. Apalagi yang kadar enggak, airnya tinggi. Tapi masih bagus enggak untuk dikonsumsi? Enggak tahu tuh. Sekali mau tanya, Pak. Hah? Ini kan kalau misalnya apa namanya? Madu ini semakin lama semakin berarti semakin jelek ya kualitasnya. Kalau yang sudah matang semakin bagus. Nah itu saya yang lagi pusing. Pas panennya. Nah, tahunya matangnya gimana? Ya ini kan sudah ditutup disegel. Ini misalkan madu nih, ya. Bolong-bolong kan sarangnya ini, ya. Gitu kan? Sarang madu itu kan bolong-bolong. Hampir sama dengan sarang telur kan? Gitu. Nah, kalau ini sudah tertutup putih,
itu ada tuh video postingan saya tuh. Iya itu udah matang. Hah? Berarti udah matang, kadar airnya udah standar, itu semakin lama juga semakin bagus. Gitu, tapi kalau kadar lama. Airnya masih tinggi ya akan busuk. Ya yang masih muda itu ya waktu itu memang karena dia terjadi fermentasi. Berarti untuk apa namanya untuk membuktikan ya kebagusannya itu berarti dari uji itu pak ya yang kadar air yang apa namanya alatnya atau namanya? Nama alatnya itu namanya apa gitu? Refraktometer. Iya, itu hanya untuk mengukur tingkat kadar air. Ya, tingkat kadar airnya berapa? Tingkat kemanisannya berapa? Tapi tidak bisa mewakili bahwa madu itu murni, tidak bisa refraktometer itu. Kalau untuk mengetahui kadar madu itu murni, ya dari itunya, dari kandungannya. Hasil analisa. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman harus butuh pengalaman yang banyak, saya aja 30 tahun masih sering mencium rasa segala macam itu. Nah, dari rasa, warna, aroma gitu kan. Kalau ini gimana nih Pak? Kapan sekalian ini? Ini juga punya madu kasmir. Dari waktu itu Pak, sekarang udah mulai agak mencair, terus agak pahit, dicium juga menyengat. Itu madu kasmir tadinya kental. Mudah mana nih? Ini ya, dari Jambi. Ya, karena dilamin. Ini sekalian buat Pak Ketua ini. Oh iya ya kawan. Dari mana ini madu? Dari Jambi katanya. Siapa yang ngirim? Dari Mas Rifki. Hah? Mas Rifki orang Medan, tapi dia yang apa supplier dari sana. Oh ya. Masuknya. Itu seperti apa? Kalau saya belum anu ya, belum baru pertama kali mencium. Dari buihnya ada nih menunjukkan enzim diastase nih. Dari warna dia menunjukkan nektar akasia karpa. Cepatan betul ya. Dari warna berapa belinya per kilonya 85. Oke, masuk. Ini udah ada 3 bulan enggak baru 3 minggu lah baru 3 mingguan. Melipera bukan ini? Melipera. Oh iya. Soalnya kalau luar sata enggak mungkin. Gitu. Kalau luar sata enggak mungkin kalau melipera ya. Siap, diterima. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ini termasuk warna hitam apa coklat, Pak? Hah? Coklat dia kalau diurai, cuman kalau dikumpulkan jadi satu. Madu. Yang coklat. Kalau rasanya enggak enak. Jangan mau merasakan enggak enak, rasanya taruh aja. Pusing banyak, Pak. Pusing banyak. Rasanya enak loh, masukin mantap ya, Pak. Ini kecaho, Pak. Ini kecaho. Apa? Bicip. Udah ya? Ya, siap. Udah jam 9. Ini banyak saya persingkat nih. Ini dari tadi teknik-teknik pengadaan dan perawatan, ya. Dalam satu koloni lebah terdiri berapa jenis? Ada siapa saja di dalam koloni? Pekerja. Hah? Satu koloni. Ratu. Nah, ratu. Terus? Pekerja. Pekerja. Pekerja membersih sarang terus membersih sarang pekerja juga. Itu pekerja. Oh, pekerja yang pembuat sarang itu pengayahuanan bu singa benar pekerja terus kamu ngajak ganti mencari makan masukkan dia betina di dalam koloni ini terdiri ada ratu pekerja terus jantan. Jantan. Yang itu yang menjaga apa istilahnya? Jantan. Tugas ratu apa? Membuat sel telur, membuat telur. Menjaga koloni. Aku punya koloni. Berkembang biak. Membuat telur. Cuma itu ratu, raja di kita menjaga koloni. Oh, justru ratu mah kudu dijaga. Endogen. Hah? Endogen. Saya ke Sunan, Endogen. Ah. Kawin. Wah, kawin. Kenalnya langsung. Sudah kawin? Udah kawin apa? Beranak. Bertelur. Telur. Domba anakan. Bertelur. Ayam bertelur banyak. Ayam anakan enggak mungkin.
Lebah bertelur. Bertelur. Nah. Pekerja. Pekerja apa? Cari makan. Ribet pekerja mah. Mengumpulkan. Ma. Ini aja yang singkat dulu nih. Jantan. Jantan apa? Kawin kerang, kawin kawin makan. Kawin di wae. Kawin yang rapi. Kawin makan. Hah? Kawin. Kawin. Poligami, Pak. Poligami. Udah. Terus udah aja itu. Mati. Hah? Mati. Usia ratu mencapai 7 tahun. Untuk jenis lebah? Hah? Ini kita bicara apis cerana. Apis cerana. Apis cerana, apis mellifera ya. Oh, sama dia, Pak. Ya. Apis cerana, apis mellifera karena dari postur tubuh enggak begitu jauh berbeda ya. Ini apis cerana, apis mellifera. Ya. Pekerja jantan usianya 2 tahun. Pekerja usianya 65 hari. 63 hari. Ratu dikasih royal jelly pool. Jantan dikasih royal jelly 7 hari. Pekerja dikasih royal jelly 3 hari. Ada perbedaan enggak? Dari usia. Hah? Ada perbedaan enggak? Dari usia dan dari dikasih makan royal jelly. Royal jelly. Satu dikasih royal jelly berapa hari? Full. Usianya mencapai tahun. Ya, ada batas. Pekerja dikasih royal jelly-nya 3 hari. Usianya 63. Jantan kasih royal 7 hari, usianya mencapai 2 tahun. Makanya orang Cina, saya pernah ada pelanggan Cina yang menanyakan royal jelly. Sugesti dia royal jelly bisa memanjangkan umur karena dia melihat di sini. Gitu ya. Itu padahal umur mah urusan Allah. Nah, baik. Jadi tugasnya ratu kawin jantan kawin. Ini pekerja jenis kelaminnya apa nih? Betina. Hah? Ratu jenis ininya apa? Betina. Betina. Kalau ini pekerja? Betina. Jantan. Tapi dia beranak tidak? Tidak. Hah? Terus ya, namanya tuh? Wah, lagi piti. Hah? Asal desa. Perawan kolot juga. Prodit. Jantan kan ada. Bujangan dari hermaprodit bisa kawin sendiri loh. Mandul. Hah? Jadi kalau jadi pekerja ini adalah lebah betina yang tidak sempurna. Mengapa? Jadi dia tidak bisa menerima sperma dari jantan. Tapi kawin? Gitu ya? Enggak. Enggak. Dia enggak bisa kawin. Karena apa yang keluarnya bukan tapi serum, sengatannya. Ratu enggak nyengat, Pak. Apa? Ratu menyengat tapi sengatannya enggak akan terasa, dia hanya berlaku dengan sesama ratu lagi. Pernah saya pijit itu dia keluar jarumnya, tapi jarumnya tuh kecil, beda dengan apis cerana, dengan pekerja. Tapi jarang ditemukan kasus untuk menyengat kepada manusia. Apanya? Dari ratu. Si ratu. Ratu. Dari ratu. Enggak ada. Ratu pun jangan keluar. Gendut. Nah, terus yang menjadi motor dalam koloni ini siapa? Ratu. Ratu. Jantan. Hah? Jantan. Ratu. Yang menjadi motor nih. Ratu. Pekerja. Hah? Pekerja. Pekerja. Pulur pekerja. Yang mencari makan, yang membuat ini. Oke. Okay. Nah, jadi sekarang kita bahas ini pekerja nih. Kalau jantan kan udah jelas, tugasnya hanya kawin, mati. Ratu kawin bertelur. Terus pekerja apa? Mengumpulkan. Wah. Semuanya. Kita berbicara tentang nah ini pengetahuannya ya. Ini bersih, cari makan. Kan ayah mati itu dicarikan keluar. Kemarin si Kipni ya, yang Banten, yang baru. Boy. Ikut teman dia empat hari. Oh gitu. Biasa dia beli botolan kecil jual-jual. Tahu-tahu jalan sama dia yang mesen 100 kilo. Ini ratu bertelur. Asli. Ratu bertelur pekerja. Ya. Ini kita berbicara pekerja. Pekerja. Ini pekerja bertelur usia 0 hari. Ya.
ini telur netas usia 0 sampai 3 hari ini telur, berupa telur. Setelah 3 hari dia menetas. Umur telur itu 3 hari, Pak ya? Nah, umur telur itu 3 hari. Usia 3 hari dia menetas, ya. Langsung diberi makan royal jelly selama 2 hari. Selama berapa hari? 2 hari. 3 hari. Ah, 2 hari gimana? Oh, baru-barusan loh, guys. 2 hari ke head. Kenapa? Kenapa lupa, kenapa lampu terlihat 2 hari? Lain pangal usuri karena lampu. Cahaya, cahaya. 3 hari. Nah, 3 hari sampai 6 hari dikasih makan. Menetas, dikasih makan. Royal jelly. Siapa yang memberi makan royal jelly? Ratu. Hah? Ratu. Ratu mah tuh di guapan, namanya Ratu Marabar. Ratu mah ditanya lah ya. Nanti kematiannya Ratunya. Kerja itu. Kerja. Tugasnya. Nanti ketemu ya. Ini berarti selama berapa hari dikasih? 3. 3 hari. Naik kasih makannya. Karena sudah gede. Tadinya kan dikasih susu nih, ASI, dikasih ASI nih. Ya, dikasih ASI. Sekarang naik dikasih MPASI. Nah. Iya dong. ASI dulu. Madu. Pollen. Itu tuh pollen tuh buat udah. Usia 6 sampai 9 hari dikasih madu dan pollen. Biarkan di sini masuknya. Jadi ini masih terbuka, si sel ini masih terbuka, jadi pupa tapi masih terbuka, masih terbuka si selnya. Nah, setelah masuk dia terbentuk ininya di sini, terbentuk tubuhnya, kepalanya, sayapnya, baru dia ditutup, dimatangkan. Sudah tua dia. Siap terbang. Encan ke head. Nah, kolot menetas. Hah? Kolot terbang. Encan pisaun nyerutna oge can pisaun. Puncannya udah mati. Lanjut. Bahasana kieu nya abdi. Ini adalah 0 sampai 21 hari. Ini saya potong ge dah. Nah. Si apa sih ya, apa ini artinya berut ini apa? Saya tahu. Nah. Apa berut ya? Apa Mas? Bro apa? Itu saudara bro. Bro. Kayaknya tambahan. Bro ter. Jadi ini dia tuh di masa ram. Masa dalam pengeraman, kepompong. Masa dalam proses masa kepompong, pengeraman. Okay. Di dalam sel. Yang larva itu bukan? Sampai ini kan larva ini? Iya. Mulai dari telur? Ya, ini adalah young larva. Ya, nah ini adalah young larva disebutnya. Young larva, di sini larva. Di sini larva muda, ya. Nah ini udah mulai larva sudah mulai yang putih itu ya? Kepalanya udah terbentuk, ya. Dagingnya ya, udah terbentuk, ya. Ini baru terbentuk dua bagian, baru terbentuk ini. Nah, kalau di sini udah terbentuk tiga. Kaki, sayapnya udah ada. Cuman dia masih warnanya coklat. Kecil juga ya. Pupil. Nah, setelah pupil ini ditutup. Disegel silit brood ini belum disegel. Kalau ini belum disegel nih, kalau ini sudah disegel, maksud udah disegel itu udah ditutup. Iya. Emang yang putih itu kan masih terbuka. Oh, itu ditutup ya kalau udah jadi pupuk itu.
Okay, ini adalah masa masa ram, masa telur nih. Ya, dari telur sampai bayi sampai menetas usianya ada 0 sampai 21 hari. Di angka 21 dia baru menetas. Ya, di angka 21 baru dia menetas. Setelah 21 ini apa? Dia langsung terbang. Itu Pak, tapi bisa ibar bener Pak, lempangan kan. Belum. Ini 21 kan? Di sinilah tugas yang terberat. Ini. Nanti calon guide di sini harus kuasai nih. Calon trainer di sini harus menguasai nih. Kudu peringkat ke Bapak berarti cepat nih. Tidak perlu satu hari nih. Saya 6 tahun untuk menguasai ini. Itu rasa minggu. Dicatatkan semua, Cak. Keluar 21 hari. Gitu kan 21 hari, ya. 21 hari. Wa-waan, Cak. Dia langsung mempunyai tugas. Bahasa nama kieu yo. Cenah. Clean. Clean seal. Oh, bersihin ini. Nah, bekas dia kembali ya. Dia. Begitu menetas, ya. Begitu menetas, keluar. Dia kembali ke sini. Nah, tadi dibersihkan. Sel ini dibersihkan oleh dia. Bagus ya. Jadi untuk telur lebah nanti, madu nanti. Bukan. Untuk telur baru. Disewakeun. Nanti ratu ini nanti ngontrol. Yo, ini sudah dibersihkan. Cerot ini. Ada satu kelilingan. Muter aja nanti itu tadi. Oke. Baca tuh sok lempangannya sehat. Dia membersihkan saya. Terus orang Afgan lempangannya yang kuat. Itu lampu mati nih ke kedipan. Parum. Naik lagi nih. 24 sampai 27 hari kan selama 3 hari dia membersihkan sel bersihkan bekas dia keluar ya, keluar dibersihkan gitu. Sama tutupnya itu ya Pak, sama segelnya juga dibersihkan. Iya kan udah otomatis dia bisa keluar itu kan karena udah terbuka. Hah? Dia bisa keluar itu kan berarti udah terbuka kalau masih tutup segel. Berarti udah posisi udah terbuka dong. Iya. Nah, baru dia dibersihkan lagi, disterilkan lagi. Bekas-bekasnya itu. Disterilkan, dibersihkan lagi, akhirnya ratu bertelur. Usia 24 sampai 27 hari. Nah. Dia memberikan makan dengan memberikan makan ke Royal Jelly. Usia 24 sampai 27 dia sudah memberi makan Royal Jelly. Nih. Mau muter gitu. Nah, 24 sampai 27 kembali lagi juga ke situ. Memberi makan Royal Jelly. Ayo, itu beres-beres. Tukar tempat katanya. Tukar tempat terus maraban. Ngurus. Selama 3 hari. Nah. 27 sampai 30. Naik jabatan. Bukan lagi memberi makan Royal Jelly. Tapi memberi makan yang larva ini. Tadi kan larva nih. Nah, dia memberikan larva nih. Dengan apa? Polen sama madu. Madu sama polen. Iya, polen. Memberi makan madu polen. Dengan polen. Apa?
bikin O nanti gitu. Ngerti gak? Hah? Tahapannya kesini kan? Ngurus bayi. Jadi yang memproduksi Royal Jelly siapa? Pertanyaannya. Pekerja betina. Hah? Heh, pekerja nu mana? Anu umur 27 sampai 30. Tah, eta. Yang memproduksi Royal Jelly itu. Gitu. Jadi tidak semua lebah memproduksi Royal Jelly. Enggak. Lebah tertentu, lebah muda ini. Itu yang memberi makan dengan Royal Jelly. Termasuk si ratu. Hah? Termasuk memberi makan si ratu juga. Iya. Termasuk memberi makan ratu, pekerja jantan, telur pekerja ratu seumur hidup. Makanya ratu ini suka mendatangi lelah pekerja ini, yaitu dia disuapin. Capek jadi awal-awal tanya. Gitu. Nah, usia 30 sampai 37. Lebih lama lagi dia tugasnya, lebih panjang lagi 7 hari. Apa tugasnya? Membersihkan sarang. Mematangkan nektar. Ripening nektar. Dan pollen. 37 sampai 40 dia pengatur suhu. Pengatur suhu. Membangun sarang. Membangun sarang 40 sampai 37. Mengatur suhu ya, makan tadi bilang hanut. Nah, ini mengatur suhu, membangun sarang. Di sini tugasnya. 40 sampai 43 menjadi lebah penjaga. Oh, yang di luar itu, Pak. Nah, masa produksi madunya itu? Apanya? Produksi madunya? Masa produksi gimana? Kan dia penghasil madu itu. Nih, 27-30. Nih. Di situ ya, nektar pollen ya. Mematangkan nektar cair dimatangkan di. Jadi madu. Isap keluar masuk sampai jadi madu. Pantesan usianya lebih lama 7 hari. Mengatur suhu, membersihkan kandang secara keseluruhan. Ya, ada lebah jantan didorong-dorong. Kalau yang mati tuh dicari-tarik keluar. Ini. Setelah ini dia baru menjadi lebah penjaga. Sampai 63 hari. Sampai 43 hari. Enggak, 63 hari kumaha, kita belum bicara 63. Kayaknya mau anu. Jangan payah lah. Masih kan jaga di security. Baru dia jadi security. Mana security anu? Kasubang. Nah ini. Yang danas sih kena. Ini lagi kuat-kuatnya serumnya. Serumnya kuat, tenaganya. Gitu. Lagi belek kesentreng lah anak muda mah, bujangan bujurna gitu. Ada penyalian nggak ganggu bujurna kalau gue cetik. Yang buat serum buat obat sampai, tuh di situ bagusnya yang umur itu. Sampai lebah lapangan. Ini hype bi, lebah kandang. Hype bi. Setelah 43 hari ya. Nginjak ke 43 hari dia barulah menjadi lebah lapangan. Lebah lapangan. Sudah siap tempur dia. Jadi prajurit ini, sudah jadi prajurit ini.
prajurit perang garda terdepan. Prajurit, iya. Tugasnya apa dia? Satu. Apa? Jaga. Menjaga makan udah tugasnya dia. Mengumpulkan air. Mengumpulkan air. Terus? Terus? Apa Royal Jelly? Royal Jelly enggak ada di lapangan. Nah, terus? Water, nektar, pollen. Resin. Getah-getahan. Ini nanti ditransfer ke sini. Ini selama 21 hari lagi siklusnya ini 21 pasnya total 63 semua ganjil karena Allah menyukai yang ganjil kan, karena hewan lebah ini yang diberi hidayah wahyu dan kita disuruh meniru kepada lebah. Udah jelas kan di Quran surah An-Naha, Allah menunjukkan kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir. Nah, setelah dipikiran ini, tupoksi bermanfaat terus. Siklusnya ini, angka-angka ganjil semua ini yang ditampilkan. Kesukaan? Hah? Kesukaan Allah ya? Angka ganjil itu kan? Ganjil. Tak ya Pak Ustaz tuh. Angka 63. Oh. Okay. Angka 63? Siapa punya? Rasul. Usia Rasul. 6 tambah 3? 9. Semua udah tertata ruh. Sehingga lebah diberi wahyu itu enggak begitu aja. Benar-benar. Lu ada pasangan ya, tak? Kalau dikaji bapaknya. Nah, gitu. Tempatnya maripan kayak kadirnya. Wah, tahu dia. Ya, kayak gitu kan lah. Hah? Nah ini, pilbi menjadi lebah lapangan, kolek, mengumpulkan water, nektar, pollen, dan resin. Jadi, siklus kehidupan lebah pekerja itu dibagi tiga kehidupan. 21 hari, masa telur, brut. Masa ram. Ya, 21 hari, sampai pemuda menjadi lebah kandang. Kandang, lapangan. Lebah lapangan. Gitu. Ada pertanyaan? Bingung mau apa lagi. Kuasa ini kuasa ini bagi seorang trainer mengumpulkan water itu buat berarti buat ke tiap-tiap sel itu dikasih ya. Dia akan mengeluarkan resin membangun sarang buat balik lagi ke itu ya dengan air. Isi ulang kuah galon gitu. Jadi tiap terus, tingkatannya itu nggak balik lagi ke bawah. Hah? Nggak akan dia udah ini mati finish kontraknya udah habis dia, dan dia ini si lebah lapangan ini dia tidak akan bisa menjadi happy. Happy nggak bisa, makanya kalau kita ambil telur ya. Berarti ini mak, nah berapa generasi yang tidak ada nih ya. Berapa generasi yang kita ambil lebah dengan tugas cleanser yang memberi makan ini udah nggak ada, sedangkan umurnya cuma 63 hari. Berarti ada putus generasi. Dan ini kemarin terbukti ada koloni Malifera yang dikirim ke Jambi sebanyak 300 gagal panen. Kenapa? Karena lebahnya tidak berproduksi karena lambat. Putus generasi. Karena lebah yang ini sudah habis kontrak menunggu lagi penggantinya? Enggak ada. Karena sarang telurnya habis. Kita banyak memutuskan generasi. Iya. Makanya kalau dapat lebah liar, sarangnya itu harus diambil, kasihan. Hah? Iya. Karena siklus COVID, lebah ini terus secara utuh kalau bisa. Harus secara utuh. Jadi ini sarang telur ini nih, diambil nih. Ya. Ini berarti bakal tidak ada ini siklus ini enggak ada kalau ini diambil. Nah, terus kalau sarang telur ini diambil, ini yang sudah usia 21 sampai 42. Hah? Tugasnya apa? Pegawai. Tugasnya apa? Pegawai. Dia tidak ada memiliki pengalaman.
ngapainnya atunya? PNS musim iya pandemi itu bogawe. What can I do? Sedangkan tugas saya ini tubuh-tubuh dia ini sudah disetel, sudah diciptakan oleh Allah ini untuk ada tangan ada lidah khusus untuk membersihkan, untuk menyterilkan sel. Ya. Dari apa dia tugas membuat royal jelly, dia ngambil mau diberikan kemana? Sedangkan si saraf-saraf si organ semuanya itu sudah dihususkan untuk memproduksi royal jelly, untuk memproses royal jelly pada usia usia tersebut. Ini nggak mungkin langsung dia bisa langsung mengkolek water net. Nggak akan, nggak bisa dia. Sok aja dia dilepasin, kadang suka ada yang jatuh ke bawah, ini masih lemah. Kecuali lebah di antara ini masih bisa terbang. Nah, lebah di sinilah ya anu sok aya ning anu teh jam 2 siang suka ada berkumpul lebah. Itu lebah sedang mempelajari dan melatih sayapnya, olahraga warming up. Padahal dia lagi belajar terbang. Lagi melatih dia membaca suasana, membaca situasi. Ini ada surveyor juga di sini, ada lebah surveyor. Daya. Alhamdulillah. Siap. Siap. Ah, demikianlah. Tinggal tamu nih, masa pensiun. Langsung satu packnya berapa ya kan? Udah beres. Katanya kan dipindahin kotak, berarti kan dia rusak dari awal lagi, karena kan itunya udah nggak ada nih, jadi kosong gitu dalamnya itu. Di kemana kan sarangnya? Di daharan. Di pijunan. Di pijunan. Oh. Itu berarti nggak bisa. Nah, mau kejeng di pijun. Kan canepi. Canepi. Kamari ngaco. Kamari ngambil ya gitu, tapi kan. Jadi semester hiji, gitu, semester opat. 5, 6 gitu. Jadi memutus generasi yang tadi. Ini kudu naman tong kudu aya tetep wae sarana kitu bae. Iya, tadi sudah di komplit harus utuh. Nah, itu harus jelas. Sarang harus diambil. Jadi selama itu berburu untuk mau ngicip-ngicip kenapa? Kayak pengen demi lupa, pengen demi ngicip. Jadi pengetahuan kita itu sampai di situ dulu. Dulu karena meletak dah maksudnya. Setahu kita tuh sarang itu dipotong di sisi sedikit, cuma kalian situ. Mas Kiel yang ngomong ya kan lah. Ternyata Kang Maman anu sok mengikuti per tanya si Kang Maman ayeuna. Tah eta panang di Kang Maman. Lebah mana gitu anu bodokeun si Kang Maman. Anu turunan apa? Sarangna teh dipicil dipotong nih. Harus dibawa sumur dimasukkan. Dibuangin itu. Cuman disisain satu sap, dua sap, tapi itu juga setelah dipotong. Jangan. Tapi emang ada yang dibawa. Larva dibuangin. Dibawa larvanya terus ada yang berkembang tuh. Silaprotnya jadi anak-anak kalau luar gitu. Sebagian dibuang, kebanyakan dibuang. Kadang-kadang ayah iya pak, ayah nu jantan kan nu nyorocogan dah. Kadang dibuang kata lo buat yang jantan aja cenah. Karena dia cuma makan doang kerja sama kawin gitu. Drone. Kalau jantan bisa. Drone. Tapi dengan catatan tadi bila mana ya bagus. Kualitas ininya udah rapi ya. Rapinya masih bagus. Itu catatan anu tadi. Kita membuang jantan itu bila mana? Iya, iya. Masih bagus. Ya. Pak yang pindah kemarin kemana apa itu Pak? Mana dari kotak yang pindah Pak ke pohon? Faktor apaan Pak pengaruhnya? Ya hijrah kabur karena dia kekurangan pakan. Kalau nggak kekurangan pakan ada hama di dalam kotak. Antara dua itu. Ayah kadang-kadang ayah cak-cak, ayah cucunguk. Itu teh hama. Sirum. Bilang cucunguk, sirum. Kokot deh, sama kokot. Oh kokot. Karena maduna ada hayang. Terus panon poe di itu bentrang ting. Berarti penempatan petinya Pak. Tuh, biar icip-icip. Tuh, masya Allah. Sikit nih. Sikit nih. Sana rakar. Ya, ini. Baru ini tempatnya. Kamu duduk ini. Mungkin 3 bulanan. 3 bulanan lebih. Itu bareng-bareng kan? Penjahat. Terus kita ada kawan itu yang jahat, malu doang. Udah berburu, bagus, dari bawah. Harus yang teduh, harus yang teduh. Kalau lebah itu harus yang teduh. Pak, selama cuman baru berapa semester ngacak-ngacak gitu. Sebetulnya mengenai hama terberat kita full. Di apa di Serana? Kimia. Belum setahun ini ya? Pestisida. Mana setahun? Oh, dari sumber makanannya? Bulan 3. Bukan kimia, pestisida. Sobat ini. Air ngobat sayuran. Berarti
Iya, dari tanaman kita. Jadi misalkan tangkap kita nih ada yang menanam sayuran, kok itu dia kan mau pakainya perawat kan. Nah itu bersama kimia ini nempel ke nektar. Kalau enggak lebah yang terbang kecepatan tinggi dia lolos rem nabrak yang lagi penyemprotan nempel kimia di tanaman di bawah ke sarang. Kita berdiri nih, berdiri dulu nih. Wah, kita di sini berdiri. Pas ada COVID itu kan, karena kemarin COVID itu banyak di sini. Pak Haji itu yang terbang di bawah kan, yang jemput tabek dulu ya. Dia ke harapan kita donasi gitu kan. Kan kamar dikasih solusi lah. Kita mau donasi aja barang ada Vespa. Ada makanya itu satu yang punya Tribuana tuh. Oke, temaknya temak gantung pakai tali. Ini 200 gram itu 20.000. Oh, sampai buruk sampai busuk. Oke, kita donasi. Walet kenapa jadi hamak? Itu berapa donasi, mah? Jangan. Tiga rumah sakit. Si lebah lapang enggak dimakan. Kenapung. Nah, si lebah ini yang dimakan nih. Jawi sampai sini. Beri beri ya teh. Nih, pas kita lebah yang cari makan ini. Donasi di handphone itu. Kata lebah kandang ini. Mananya madu? Kemana ini pejuangnya mencari ini? Sedangkan kita belum beri makan. Kita enggak. Ya pulang-pulang. Ini enggak dibunuh oleh Sriti. Jadi hama utama. Ini gitu ya. Paham enggak? Boy kok mainin habis itu, Boy? Kan itu beli madu aja. Lah ya. Oke, silalah. Beli kita. Mana sana udah paham belum tuh? Jadi kemarin juga ada hasilnya sudah berjalan tuh. Jadi kemarin buat ini. Demikian ya materi sejarah kehidupan lebah pekerja. Ya, tolong ini dikuasai bagi seorang pemandu wisata, guide, ya ini harus dikuasai untuk pemahaman, ya, sebagai wawasan kita, termasuk kita juga kalau dibekali dengan pengetahuan lebah dan turunannya, bisa meningkatkan omset penjualan kita. Tapi jangan sampai pengetahuan ini disalahgunakan. Madunya nggak jelas, ya. Madu SOS. Udah tahu SOS? Orang jual madu. Apa SOS? Mana ada tahu info proses ini untung kita dapat sama-sama di sini. Hati-hati. Di Indonesia ini ada 4 jenis madu. Nih, kita enggak punya milik. Di Paji. Waktu di Paji. Di Indonesia ada 4 jenis madu. Ini di orang baru ke sini tuh itu masih mahal. Yang di sini. Kok enggak ada? Sekarang dia panas. Betul yang lain kalau di kalau di tim SAR SOS ini apa darurat ya. Nah, Indonesia teh madu teh udah SOS sudah darurat. Udah berubah aja. Kenapa? Karena ada madu namanya dari sini sintetis di ujung kolon sana di ujung kolon sana. Sintetis ini apa? Madu yang dibuat yang tidak mengandung ada unsur madunya, tapi dibuat mirip menyerupai. Menyerupai. SOS sintetis. Es yang pertama adalah sintetis. Nah, sintetis ini ya yang namanya sintetis itu berarti palsu ya. Menyerupai ya. Tidak asli. Itu ya, tidak murni. Bikin permulaan. Oplosan. Kalau oplosan ini ada madunya nih. Ada unsur madunya. Tapi untuk meningkatkan produksi dia tambah gula. Gula. Ini campur tangan manusia. Ya. Ini mutlak ini dibuat oleh manusia. Ini banyak nih, disebutnya kadang disebut madu panci ini. Mereka membuat madu panci. Biasanya dari bahan apa? Gula. Mabrur. Ya, cairan gula. Mabrur. Bisa cairan gula merah. Bisa cairan glukosa. Liquid glukosa. Itu dikentalkan. Pada hasil madunya ya Pak? Iya. Dikasih buihnya itu putih telur. Ya. Jadi saya ini mengetahui ini hasil investigasi
Ada yang di ragi kayak gitu juga ya? Ada. Maksudnya pakai gitu. Ini. Ada. Banyak dari putih telur. Nah, terus ini oplosan. Ini ada unsur madunya. Ya, ada unsur yang lain-lainnya. Nah, ini terus sirupan. Ini maksudnya sirupan, ini lebah ya. Lebah yang di kasih makan. Lebah yang dikasih makan yang disirup gula terus diproduksi. Makan gula. Ini banyak beredar. Yaitu madu sarang. Madu sarang banyak. Madu yang dihasilkan dari yang disirup gula. Melipera cerana banyak. Kayak kita gini di sini budidaya. Terus pengen produksinya cepet, itu dikasih pakan gula. Kasih we gula. Saleter tiap malam. Kurang urunan keraton barokan ya. Bukan jadi obat. Heeh. Jadi penyakit kenapa? Karena gula itu sendiri kandungannya sakarosa. Gula merah namanya. Jika si Abi bindungna. Diabetes dibeli. Oh, gula tipu. Oh, tipu. Apa itu? Mualaf sama Dewi. Mualaf. Habib. Aduh, benar Pak SOS. Kalau oplosan madu itu berarti madu yang di botol yang dioplos. Kemarin tuh ada di YouTube tuh, di Facebook ada tuh, di Batam tuh. Dari 1 kilo madu menjadi 100 kilo madu. Tuh tuh nonton berita nata. Ah, 1 kilo madu. 100 kilo jadi 100 kilo. Cinta, bisa cinta. Sampai coba kakaknya buka orderan segitu kan ya. SOS maksudnya. Iya, maksudnya udah punya sayap kayak gitu, bikin SOS sama dia. Gila gak punya nih, kalau marketnya saya, udah bagus ya, kalau saya mau ya, kalau saya mau nih, kalau saya mau nih ya, untungnya gak mau. 1 kilogram gula pasir, 1 botol sirup ABC. Gula pasir berapa harganya? 13.000. 13.000. Sirup ABC harganya berapa? ABC yang mana nih? Yang ABC yang oranye, yang warna oranye. Oh, biasa. 9.000 lah itu. Kita 9.500, 11.000. 9.000. Taruh 10.000-nya. Iya, taruh. Iya, taruh 15.000-nya. Jeng bensin, jeng rokok. Ya, taruh ceban, Pak. Saya mah bager lah toleransi ekonominya. 10.000. Yang lempang lu, Pak. Malah mirip zaman Jelarto. Ini 1 kilo gula ditambah 1 kilo air. Manis enggak dia? Manis. Iya. Manis lebih ya. Berarti ya, ya. Jadi berapa kilo? 2 kilo. Jadi 2 kilo. Modalnya berapa? 15.000. 15.000. Nah, kita kasih nih. Tapi awas ya. Ya, jangan di praktekkan. Awalan. 2 kilo. Jadi 2 kilo. 2 kilo disuplai ke lebah. Dalam satu hari besok akan menjadi 1,5 kilo. Karena di mana tuh? Madu sarang. Hah? Duit teh. 1 kilo setengah. Taruh we 1 kilo. Anu setengah kilonya biaya operasional ya. Biaya maraban. Jadi 1 kilo we. Sekitar 300 ribuan itu. Ah, 300 ribu kan? Iya. Buruh. Modal 15 ribu. Modalnya berapa? 15 ribu. 15 ribu. Berapa keuntungan? 285 ribu. Ini dari satu kotak. Kalau 285 ribu dikali 100 kotak nih. Nyayur. Aduh. Berapa? Umroh. Umroh. 28.500.000 per kotak per hari. Oh, per hari. Per hari Pak itu satu ya. Malam dikasihkan, besok sudah jadi. Itu suruh kan. Oh, malamnya. Itu yang sering ketipu. Sore nanti dikasih. Makan itu kayak gitu. Buri itu jam 2-nya, Pak. Besok sore dipanen. Besok malam dipanen. Berapa keuntungannya? 28.500.000 per hari.
Bersih kan? Bersih. Nah, si Debbie Pak Jero kabeli sabulan. Nah, udah. Hah? Pak Jero mau asik ke odong-odong gitu pentor. Kutuk kutuk kutuk. Hah? Lima selahat ya, Pak. Hah? Lima selahat nih, Mas. Mama selahat mau berkah. Terjadi di Mojokerto. Oh, pernah Pak, pernah terjadi di situ. Jember. Itu yang di YouTube, di SCTV. Itu yang baru ketahuan. Ngakunya untuk stamina lebah katanya. Kok stamina lebah berlebihan dikasihnya? Besoknya dikonsumsi. Api serana lagi yang dijadikan praktiknya. Di SCTV. Rumah sebesar rumah satu rumah tapi di depannya halamannya ratusan kotak. Vegetasinya dari mana? Di pinggirnya Pajero, Fortuner. Apaan saat terbaru? Berarti tidak eta, Pak. Ini. Kegiatan eta. Bayang enggak 28.500.000 per bulan. Kalau enggak per hari ini bisa jadi. Taruhlah jangan per hari. Dari per 15 hari we 14.500.000. Modalnya apa? Gula putih cuma berapa? Dari baunya juga beda kan? Tawar dia. Iya. Tawar. Soalnya saya yang lebih ekstrim lagi nih. Sirup ABC ini. Yang kadaluarsa dibeli. Diborong. Kok mau murah ada tuh? YouTube-nya, ada videonya tuh direkam. Gitu. Wah, seru sini tinggal angka-angka gitu ya. Oh, mulai tertarik dia. Mulai tertarik dia. Hah? Ada cahaya ya sama Pak Andre. Yang boleh ada tempatnya, Pak. Yang boleh ada tempatnya. Si Oma. Awas hati-hati jangan. Ahok melecehkan ayat naon Ahok teh. Al-Maidah. 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 Wah, rame umat muslim hampir sedunia Indonesia. Bunuh, ganyang. Hah? Karena kita tersinggung kan? Iya, Yonis. Loh, surat An-Nahl dilecehkan. Dijual madu asli, madu murni. Sedangkan fitrahnya di Quran surat An-Nahl lebah itu ngambil dari di tanaman yang diam-diam baik, nggak ada yang protes ke madu SOS, hah? Ayo, kita sendiri melecehkan. Inilah yang saya bergerak ini. PRT urip. Madu SOS itu ada berbahaya, mudarat. Orang, orang beli madu tujuannya untuk apa? Sehat. Untuk sehat. Sekarang dikasih madu gula, katanya untuk cemilan. Udah ini mah untuk cemilan. Tulis dong di boxnya madu sarang sirupan itu. Cemilan. Madu sarang ini dihasilkan dari lebah yang disirup gula. Tidak ada kebohongan di situ. Benar enggak? Hah? Daekhoek untuk kajut. 20.000 harga nang mau jadi 20.000. Tapi ini madu asli, asli diproses oleh lebah. Oh ya udah, masyarakat orang beli. Karena diproses oleh lebah, dia bilang asli. Makanya sekarang mengantisipasi mereka keluarlah ilmi dengan bahasa murni. Anggota ilmi harus menggunakan kata murni. Bukan asli, tanya. Bukan asli. Karena mereka mengklaim yang namanya dihasilkan oleh lebah itu adalah asli we madu. Tapi fitrahnya tidak bukan dari nektar bunga. Paham enggak? Mudah-mudahan ini buat bapak-bapak nih yang penjual madu ini kembalikan madu kepada fitrahnya. Ini tuh jual madu bego itu baru sebagian kita kemarin dapat ilmunya. Ini gini. Oke, bego. Murah dong, murus. Benar, kita kasih edukasi. Tiap jualan kasih edukasi. Yang harus yang bisa kita sampaikan ke konsumen tuh. Apalagi kalau dia fokusnya kan harga murah itu. Padahal yang bahaya juga. Warna, rasa, aroma, sini, tekstur tergantung jenis nektar dan jenis lebahnya. Udah nanya nama dia. Madu dari nektar kaliandra, nektar karet itu ada membeku. Ada mengkristal. Baik di makanan yang dingin banget ataupun tidak. Bisa kedingin-dingin. Ya, kalau di rumah itu dimasukkan ke lemari es, Pak, jadi membeku Pak. Eh, ada Pak RT. Wajar. Lalu ada Pak RT juga tuh, Pak. Kita kerbeli di Jawa, di Gunung Pring. Nah, madu yang suka mengendap, mengkristal, itu adalah madu bagus. Indikatornya.
Kalau ditaruh di kulkasnya tanpa ditaruh di lemari es pun suka ada mengkristal. Ya, berarti kulkasnya tinggi. Itu biasanya terjadi dari madu, nektar, jenis kaliandra. Iya, kaliandra. Karet. Ya. Labu juga suka ada. Terus membedakan yang sirupan gimana? Hah? Dari rama, dari rasa, dari aroma, dan sumbernya. Sumber kita beli. Kalau udah dari lapangan. Kalau kita membeli, saya kan awam dengan itu. Tanya sanad, sekarang larinya ke sanad. Iya. Apalagi kita sebagai supplier. Kan kita ditipu. Hah? Kan kita ditipu pembeli. Ditipu. Nah, misalkan ini asli murni gitu. Bisa jadi dia bilangnya itu sirupan. Asal usulnya tanya. Sekarang kan zaman digital. Mentok. Sekarang kan zaman digital. Hah? Sanad. Sanadna. STNK. BPKB. Pajak mapae. Bagaimana menentukannya? Hah? Saya nih, contoh saya nih. Kalau peternak melipera kan mudah ya. Banyak kan ya, peternak melipera kan mudah. Sekarang udah maju-maju kan peternak melipera, udah kaya-kaya kan. Dari musim ya, udah punya HP-HP nih. Saya nih, saya membeli madu Apis dorsata dari Sumatera. Pertama, madu yang dijual, karena saya juga sebagai lisiaran, karena saya juga sebagai pengepul, maka ke supplier, ke pemburu, ya, ke pemburu, pasti saya minta ini nih. Satu, video, foto, waktu pengambilan, pada saat panen, pada saat pemanjatan, pemanjatan, ya, foto pohon, pohonnya kalau dari sialang dia pohon aro, pohon sepa harus ada, proses pemanjatannya harus ada. Dua, pada saat penirisan, pada saat penirisan madu, penyaringan, ini harus ada dokumentasinya, harus sesuai dengan madu yang nanti dikirim, yang diterima. Goreng ini pisang itu, ini saya tuh telik. Saya ini teliti kalau ke si produsen kayak tadi saya percakap, kirimkan fotonya, dia kirim foto yang akan dipanen hari Kamis, dikirimkan fotonya pohon sarang lebahnya ini yang kayak kemarin itu dikirimkan fotonya, nanti pada saat pemanjatan foto dokumentasi, karena manjat pohon ini rata-rata ini pohon ya. Ini sarang lebah. Yang satu manjat di sini, ya. Yang satu ini ada menunggu juga di bawah ini, mau tidak mau. Untuk menerima madu yang diturunkan, yang dipotong dari sini ke sini. Saya itu video itu harus lengkap, itu supplier saya itu. Jadi kita sana jangan asal beli. Ini ke Dorsata. Yang lokasi lahannya di hutan. Susah. Kalau dari Melipera ya mudah. Hah? Dia pasti si peternak ini kan udah orang-orang kaya. Hah? Mereka ini pasti orang kaya. Peternak Melipera ini saya anggap kaya. Kenapa? Karena mereka rata-rata memiliki 100 koloni. Kali 2 juta modalnya udah berapa? Udah 200 juta. Hah? Gitu. Masa nggak punya HP Android? Pemanjat Dorsata masuk akal nggak punya HP. Dusta, orang leweng. Itu orang leweng wajar. Belum lagi dia banyak di atas pohon jatuh. Tadi meninggal ya waktu itu. Itu kan ada pemanjat saya. Oh yang dikasih videonya ya. Itu pemanjat saya itu jatuh. Gitu. Ya, jadi sekarang lari ke sana. Jangan asal beli madu. Ini madu sumbernya dari mana? Asal usulnya, nektarnya nektar apa? Tapi mentok, Pak. Lamun itu mentok. Mentok we, itu bisa ngejawab. Banyak yang Kang, saya beli madu dari ini harganya sekian. Saya minta nomor teleponnya, saya cek. Coba saya minta lihat video pemanenan warnanya. Ini dengan ketum ya, udah hilang aja. Nomor saya ini di pemain SOS sudah punya. Mereka itu punya nomor saya udah tahu. Kalau si pengepul aja, di Japri sama saya assalamualaikum, oh, udah. Langsung dia.
aduh ketum ada apa ya, saya kaget belum apa apa padahal saya siapa tahu saya tuh mau pesen kan. Itu mereka tuh udah kaget duluan. Kalau saya bilang udah nyangka aja kalau ketum ngejapri yang tidak biasanya pasti ini ada apa apa. Pak mau nanya boleh? Nggak boleh. Pak RT kali datang-datang nanya Pak RT nanya kan kalau di supermarket yang paling baik apa paling bagus yang madu kayak gimana? Ya kalau kalau saya nih ya madu yang paling bagus tadi udah saya jelaskan tadi ya madu yang paling bagus itu madu yang dihasilkan dari berbagai jenis nektar bunga multiflora. Kalau madu yang jernih terang itu kemungkinan dari satu jenis nektar, biasanya dihasilkan dari jenis melipera. Nah dari jenis apis dorsata warnanya keruh karena dia kadang ambil acak ya, ambil acak. Itu jadi yang di supermarket itu harus diketahui sanadnya, jenis jernih terang-terang itu kebanyakan melipera. Tapi bisa dijamin Pak 100% murni yang di supermarket? Oh yang kayak di UG, ini ada namanya madu Sumbawa itu bagus nggak sih sebenarnya? Sumbawa. Asal sanatnya tidak sedikit produsen madu menggunakan nama daerah, apalagi nama daerah itu memiliki nama besar seperti Baduy. Oh madu Baduy. Itu nggak benar. Nah sekarang Sumbawa gitu madu Sumbawa. Karena saya ini udah tahu lah karakteristik madu ya, saya isap, saya dari warna udah lihat, pertama dari ini air liurnya udah ada anjingnya, ini udah ketahuan di situ juga. Nah madu Sumbawa yang di toko-toko jamu, supaya di toko nih, oh harus di toko jamu. Nama madu kultur Sekabita. Sekabita. Apalagi dengan madu satu bot ini perhitungan estimasi saya ya dari pemanjat. Ya. Saya beli di bawah pohon nih. Di sini udah bermain di 70 sampai 80 ribu per kilo masih dengan sarangnya. Sama sarang. Iya, dengan sarangnya saya beli. Ini dari pohon ini ke rumah. Ke rumah base camp kita, ini ada yang 5 jam. Ini masih dalam kondisi plastik. Sekarang jerigen 50.000 muat 50 kilo berarti 1 kilo udah naik 10.000. Sekarang operasional dari sini 10.000 taruhlah 1.000 berarti udah 72.000 sekilo. Ini dari pohon, ini saya nih ya, karena saya punya beberapa pemanjang. Dari sini, udah 72.000 per kilo kosnya. Nah, dari sini, ya, kita kemas lagi beli karung, kita penirisan. Dari 50 kilo, estimasi 3 kilo sarang, berarti tinggal 47 kilo. Kan ditiris sama kita tuh, sarangnya kan dibuang, berkurang ya, berkurang lagi kan, taruhlah harganya jadi 73.000. Ini kalau kita ambil 70.000, sedangkan sekarang udah jarang, saya sekarang ambil 80.000 harga. Apalagi kita menggunakan, kalau saya nggak terjun, saya pasti menggunakan kepercayaan ini saya kasih 5.000 per 1 kilo, ini adalah sebagai quality control saya nih. Orang yang menjaga kemurnian yang mengamankan madu saya kasih 5.000 per kilo. Udah selesai, bisa jatuh ini 80.000. Kirimlah dari Jambi. Pakai bis. 150.000 per kilo. Per jerigen. Kalau kena di Bakahuni. Iya. Tidak ada surat karantina. Rata-rata minta 50.000 per jerigen. Duit dewa. Ayo. 150. Saya ini bisa jatuh sampai 95.000 sampai 100 per kilo. Kalau ada yang jual madu di bawah segini,
sampai tempat kita tujuan? Pertanyaan. Tuh, wah kan makanya kemarin kuno sih madu pakai air murah-murah, bingung karena untuk kapis dosata murni ya. Untuk kapis dosata murni. Ada yang jual 65.000 aja ke konsumen, harga 80.000 ke konsumen. 80.000 per kilo ke konsumen, banyak di Shopee. Ini saya sudah tanda tanya besar. Sok Sumatera mau daerah mana? 12 tahun saya ngacak-ngacak Sumatera. Masuk ke hutan-hutan. Sampai berebutan dengan si berduit. Tahu berduit? Beruang. Saya penuh pengalaman, Pak. Beruang sama beruang. Gitu sampai saya mau dengan tim pemanjat di atas sudah ada, waduh. Udah diambil sama beruang di sana. Sampai 3 hari 3 malam nunggu beruang turun, habis semua 100 sarang di pohon. Ini depu. Ini untuk kapis dosata Sumatera. Resikonya tinggi. Makanya jangan terjun. Jangan terjun dengan harga murah, hati-hati. Sanadnya harus jelas. Batu Raja, hati-hati. Ada supplier pabrik besarnya sirupan madu. Gula dengan ampas sarang telur disatu di blender disaring. Kena masuk aromanya. Enzimnya ada, air liurnya ada. Gitu. Karena madu ini, manisnya madu dengan gula ini beda tipis. Madu Melipera, kalau kita terjun di Madu Melipera, pertanyakan panen keberapa? Panen ke satu, kedua, ketiga. Panen ke satu masih kuat 90% residu gulanya. Karena dia pada saat musim paceklik, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi pasti disirup gula. Panen kedua masih ada kuat setengah persentasenya. Panen ketiga baru steril. Panen ke satu kedua disebutnya madu kurasan. Kuras. Menguras sarang. Berat ya. Berat ya. Gitu. 32 tahun saya aja 32 tahun masih tertipu sama madu. Apalagi kalian yang barunya saya ucrit pengalamannya. Puluhan juta saya tertipu. Nah gitu. Jadi kita ini kalau terjun ke madu benar-benar, bila perlu banyak jabatan kepala desa jadi sumpahnya kurang ya. Sumpah jabatan kurang kan. Juga sama, dunia akhirat kan korupsi amat jalannya. Maaf nih. Akhirnya madu juga pun begitu saya mah. Berani sumpah enggak lu? Gitu kan? Ayo sumpah akuran. Siap Kang, saya berani sumpah demi. Udah, saya pegang. Karena sulit membuktikan. Saya bisa berat, Pak. Hah? Saya bisa berat itu di sumpah. Gitu. Karena urusan madu ini adalah urusan dunia akhirat. Benar enggak? Ya kan orang tujuannya untuk obat. Terus kita menyalahi pintunya Al-Quran bagaimana? Jakarta Timur hati-hati. Ada pabrik madu nya tuh. Pabrik madu panci tuh. Supply ke Darut Tauhid Al-Ghim. Hati-hati. Pak, kalau TJ itu bagus gak? TJ dia udah jujur. Oh udah bagus itu, asli. Jujur, dia udah jujur. Lihat di belakang komposisinya, lihat ya, ada campuran ini. Kata nama setetes. Masih inilah. Berarti ya oplosannya. Gua oplos. Oplosan. Atau tinggal di gram nawe, Mbak. Cuman yang untuk meningkatkan omset penjualannya, mereka mengklaim rata-rata madu asli. Iya. Yang enggak murni, asli. Selina cangkul di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.